You can do it! Zoom! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton. Harapnya semua sihat-sihat saja. Saya Apat dan selamat datang ke Apat at Yunaga Gaming. Channel gamer tempatan Malaysia. Hari ini kita akan sambung bermain game kita Satisfactory Early Access. Hari ini kita bersama-sama dengan rakan server. Sama server. Hari ini saya akan main sama rakan saya Azrai. Mungkin kalau mungkin ada rakan lain lah akan join, tapi hari ini saya dengan Azrai Rai akan pusing-pusing lah ke utara map untuk hari ini. Kukuk kalau dia dah join ke tak apa dulu. Okey, kita join game. Salah. Connecting to server. Lama juga. Lamanya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satisfactory. Agak-agak apa message baru. Message 23. Wanna go outside? Advancing science. Okay, filing report. Distributing endorphin. Okay, emitting liability fees. Nak kena bayar juga. Warming up quantum mechanic. Damn. Discounting division organ. Okay, artery genetics. Okay. Blaming Simon. What? Putting out of fire. Alright. Okay. Mana punya robot? Ni hitam. Yang ni lah kot. Tengok apa ada belakang. Sedih sekarang macam ni eh. Canggih lah pula. Minyak ada. Kita balik sekejap ambil minyak ke apa. Sambil tu simpan. Sekejap, hub ada. Hub masih lagi kat sini lah kot rasanya. Rai ada kat mana eh? Aku kat sini. Patut Rai ada kat sini. Sekejap. Yo. Saya panggil aku dah. Apa dia mau? Kat mana dia? Salah. Leceh lah tak boleh nak ni. Kejap. Trim padam lah. Create sub penting. Spectator padam. Bombot padam. Drone pun padam. Beacon padam. Radar tower padam. Ya kau tak payahlah. Transstation padam, transstation padam. Alright. Sekarang di mana dia? Dia kat hub. Mula color dulu. Run. Siapa berani tukar aku punya color? Tu betul. Okay. Alright. Wow. Kejap. Mana nak? Soalan yang baik. Kat mana nak lalu? Sini kot. Betul lah sini. Balik ke apa nama tu? Oi. Aku panik. Asal aku naik sana. Sini kan boleh lalu. Bengong sungguh. Azrai ada cakap apa-apa tak? Balik ke apa nama tu arah energy dulu kat tengah-tengah tasik je. Nanti boleh kat dulu sini.
sebab nak refill peluru dengan dan apa yang nak tengok Rai dah siap dah punya mine ke apa. Dia dah ada kat sini. Nak minta diorang pasang ni lah, mini map lah kat sini. Susah nak navigate. Hutan dah lah tebal. Kalau tak ada mini map susah. Takkan kita nak kena buka map setiap apa 10 meter kan. Tapi ikut pengalaman aku kat sini lah. Dekat sini. Itulah ada gerbang betul lah ni. Piu. Alah. Tangga pokok. Dah. Tangga. Aman, betul lah. Bukan sini ke? Sini lah kot. Lalu sini akhirnya nak masuk gerbang bawah tu, tak apa lah. Dah sampai tak apa, boleh buat. Alright, sudah sampai. Kejap Rai ada mesej dekat WhatsApp tu. Sekejap eh. Sampai dekat aku ada minta dia buat apa nama drone. Aku tengok atas tak nampak bawah. Ada minta dia buat drone tower lah. Tahu mana dia buat. Apa benda tu. Atau aku buatkan dulu lah untuk dia. Nanti dia setting lah. Aku drone-drone ni tak reti sangat sebenarnya. Aluminium hingga aku lebih. Okay. Ini dah siap lah. Ada buat lah. Ada? Tak ada? Tak ada lagi. Macam tu aku. Apa ni? Aku punya. Center dulu. Mana eh? Kalau aku nak buat drone. Drone hub kat mana eh? Nak korang nak buat satu ni tambahan. Macam ni lah, atas sini lah. Macam mana nak buat drone ni, transportation ke? Betul lah, drone port. Alamak, radio control tak ada dengan apa nama ni, high speed connector 20 tak ada. Batalkan dulu lah niat. Ambil apa yang penting dulu. Main dulu. Biar. Ni kita tukar. Sini perlu ni kalau fikir balik nak kena buat ni. Tu dah start buat lah. Kejap. Ada banyak ah. Oh ni nak habis. Ni ada sikit. Salah. Ni pun okey. Ni pun boleh lah. Ni ayam plate. Ayam plate pun okey. Boleh lah survive. Dah start dah rupanya. Aku berhentikan. Okey lah. Balik ke. Dah sekarang. Last sekali ambil minyak. Balik ke sulfur dulu. Untuk balik ke aku punya rumah. Dragon Den. Aduh, sakit telinga aku. Tengah pasang lagu kat tepi ni sebenarnya.
M. Oh, sambil tu tengok mesej lah. Mana arah aku pula? Eh? Oh. Aku. Wait. Oh, betul lah. Aku dah keliru mana kita pergi. Wih, laju pula yang ni. Oh, eh. Asal terkepung kat situ? Oh. Wah, oh, hey. Jabatan tengah render. nak try naik ke? Aku tak ada kerendaan. Alah. Alright, sini nak ambil beacon mana eh? Ah ni, ah penuhkan lah. Patut aku buat tangga sini sana. Alright, eh mana pergi? Oh, ke drone. Ah ya, tak apa lah. Alright. Tengah buat 10 slow je. Okay. 93 banyak agak dia dah buat. Tengah haziman tu buat diri yang terjejak. Wih, jambatan aku dah hilang lah. Tak apalah, asal bat tak tahu apa benda Rai buat ni. Ngarut betul lah. Ha, ini apa benda lah ni. Aduh. Aduh. Orang dah tutup lah lubang besar kat sini. tak apalah, asal. Aduh, jabatan aku dah hilang lah. Tak apalah. Apa boleh buat. Asal rumah aku ada lagi tak apa. Jangan dia buang rumah aku. Wah, marah lah. Oh, keluar sini. Oh, tapak asal ada lagi. Walau weh. Macam-macam tu. Oh, ni apa barang yang boleh ambil. Sini yang tengah habiskan barang-barang kat sini. Oh, tinggal plastik dan ambil lah. Dah settle lah. Boleh simpan. Tutup buku. Ada lagi? Oh. Okay. Tak cukup, tak apa. Nanti aku datang balik. Oh, ni rumah aku. Dragon Dance. Assalamualaikum. Simpan dulu barang-barang adventure yang tadi hari tu. Sorry lah, footage aku rakam untuk apa? Adventure hari tu hilang pula semua. Hantu betul. Aduh. Bukan hilang, aku tertekan stop recording. Jadi mari sekarang setiap 10 minit nak pergi check sekejap recording tengah berjalan ke tak. Okay, recording jalan lagi. Nak kena setiap check. Kalau tak payah. Oh ya, nak simpan ni juga. Ni tak pakai. Ya. Oh, peluru dah banyak dah. Ini asal kau ada lebih. Oh ya, aku tak pakai. Ada control macam ni je. High speed ni macam mana buat eh? Mana aku punya. Oh, belakang ni. Ah. High speed connector. Aku rasa pakai ada yang ni je. Oh, dia nak circuit board. Okay, circuit board, cable, boleh buat. Circuit board pun boleh buat. Oh, plastik dengan ni je circuit board. Tak ada susah sangat. Tengoklah, usahakan lah. Tapi kena cari spot baru lah. Spot sekarang. Alhamdulillah, banyak sangat.
Dah habis beli lah. Okay lah. Okay lah. Apa tadi? Ambil besi lah. Besi pun nak. Oh, besi banyak je. Rod pun okay. Pipe, okay. Screw. Adalah sikit barang-barang kalau nak buat construction site ke apa. Oh, ni apa? Creep wire nak habis lah. Okay. Alright. Ambil barang yang tak habis ambil ni. Pew! Take all habis. gila yang dah siap tapi tak apa lawa. Tak apa lah. Ah, nak tengok jambatan ni. Apa jadah eh. Dah buat situ dah lah. Yang ada tiang lagi ni kenapa? Tak ada kaitan tool tiang ni dengan jambatan yang dah siap ni. Siap betul. Batak dia. Walah weh. Itu pun tak ambil handle lagi ni. Berapa banyak resource dah habis nak melayan ni. Construction yang mega. Ha tu bawa render. But weh ini kau tahu tak banyak power benda ni pakai. Aduh hey. Kejap. Dia contact aku. Jap, aduh sakit. Mana ni? Nak on mic jap. Ah, hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, boleh dengar suara kau. Sol. Hmm? Sol join tak? Sol tak tahu tak join kot. Nanti aku tanya dia kejap. Tanya dia, Sol. Come on, Sal. Aku on the way ke hub ni. Aku bawa balik ke dari singgah rumah aku. Alright. Rumah ke mana? Rumah dekat The Gendan lah. Yang warna biru. Jauh. Jauh. Nak pusing. Saja nak pusing-pusing. Lama tak pergi sana. Kau tak tengok kedah video lah. Aku dah. Aku dah tengok dah jambatan ni. Walawi. Semua binaan kau render lama gila tau. tak terrender. Aku sampai sini pun berpetak-petak lah. Ha, sekarang dah render habis lah. Oh, jambatan besar tu. Ha, jambatan besar tu. Semua binaan kau ambil masa lama nak render. Bagus kan aku guna pipe daripada untuk ganti kabel tu. Ha, betul lah. Rasa nampak dia jauh lah, okey juga. Ya aku belum buat dia punya bracing lagi. Bracing? Oh, bracing yang pernah tahan dia punya tension tu. Oh, alah tu. Tengok dah okey dah. Ya mak je, tiang tu rasa tak perlu lah, patut dah siap lah tu. Tiang depan rumah aku tu. Aku tak tengok macam mana aku dah design atur benda tu. Aduh. Okay, on the way ke hub. Alright. Nanti packing lah hub tu siap-siap. Tak payah. Tak payah ke? Tak payah. Jauh kot. Oh, iyalah. Aku tak naik air kereta api tu. Mana kau letak? Hub lah. Kat hub. Oh, mana direct naik kat hub ni? Atas Ikea sebenarnya. Kejap. Aduh, apa sahaja slow ni? Lampu banyak. Slow. bukan lampu. Lampu tu on malam kan? Tak tahulah. Kejap aku tengah mematikan. Oh, kena turun bawah dulu. Aku tengah cari mana nak naik atas. tu ground floor. Aku lupa daripada hub ni tak ada ni. Tak, kau masuk first floor pun boleh. Kau naik je
Nokia punya wormhole tu. Tak apa, dah naik dah. Eh, mana kau punya kereta api ni? Sambil aku mencari-cari. Atas surau. Tiga surau. Oh, ada surau, damn. Man, serius lah. Oh, memang syak aku client lah game. Tapi bawah tu tempat weak. Jangan sebut kuat sangat. Eh, apa benda terbang? Oh, drone. Aku terkejut drone terbang muka aku. Mana? Oh, okay, dah nampak dah kereta api tu. Okay, okay. Weh, nampak semua pula bila kau buat. Eh, kau buat macam mana? Dia nak kata apa eh? Masa kau buat tu, kau kena buat tapak dulu ke? Atau boleh terus tolak tarik je? Tak tarik boleh. Tapi aku buat dengan apa nama? Tapak. Station ni dulu. Sebab kalau station kau dah pasang dengan elektrik, railway tu dia akan kena elektrik. Jadi kau dapat guna hover pad kau kat situ. Jadi senang kau buat. Oh, dia sekali dengan power supply lah. Banyak tak power dia makan? Oh, boleh tahan. Kalau kau tengah accelerate, dia boleh sampai dekat 90 megawatt, 90 kilowatt. Oh, yo, kilowatt ke megawatt? Kan. Kilowatt kan. Tapi lepas tu kau dah stand steady, dia akan dekat 30 lebih lah. Oh, yo. Apa nama turun tu? Yang, untuk landasan lah. Yang landasan tu kau buat macam mana? Maksud aku, landasan tu masa kau nak naikkan level up tu, kena pasang platform ke? Tak payah. Tak payah. Boleh tarik macam kabel lah. Aku boleh katakan macam kabel lah. Macam kau tarik conveyor. Oh, okey. Okay. Sebab aku try daripada tingkat atas aku, dia macam tak apa? Dia tak boleh nak lurus ke depan. Dia kena ada macam tapak bawah dia. Mana kau? Ayah, aku dekat hub. Oh, aku kat luar. Macam mana nak cakap kan? Kau kat mana? Aku kat hub level. Connecting. Connecting. Patutlah. Tak payah, tak apa. Kau tahu di bawah ni. Oh, iyalah. Aku tengah cari kau di atas tu. Sebab aku tengah tengok landasan kereta api. Di atas, daerah atas. Ya, apa kena buat kak? Macam aku ada sesuatu nak buat. Aku terlupa. Minyak. Minyak aku letak mana lah. Aku tengok dah hilang dah. Kawasan minyak tu. Fuel. Fuel. Fuel kotak tempat lama tu masih ada. Boleh habiskan. Okay. Kalau tak, kotak dia dekat peton. Oh, okay. Malam. Tak. Aku ingat nak loncat sikit tapi je. Tapi aku belum tarik lagi. Okay. Aku ingat loncat sikit je nak lepas. Yalah, aku ter loncat jatuh. Nasib baik pasang. Kotak kau jadi jaku lah. Aduh, okey. 4 bar agak lah, tak apa. Empat bar agak lah jatuh. Aku mula buat tu kat bawah, tapi last-last. Alah, kalau dapat connect pergi arah copper dengan arah dam tu, dia ada kat atas. Itulah, aku nak buat. Nak kata apa ya? Macam LRT ke lah. Macam adalah 2-3 floor tinggi kan. Supaya kurang-kurangnya kita punya kereta boleh lalu bawah tak ada hal lah. Oh, rupanya boleh buat macam ni. Baru aku tahu. Kau tampak lagi. Mana kereta api dia? Kau buat apa-apa satu? Atas. Mana atas. Kau? Mana kau? Aku baru terjun. Kau kata kat bawah. Aku kat tempat nak ambil minyak ni. Apa fuel? Oh, ambil dulu. Aku rasa aku dah simpan dekat flight ni. Ada barang simpan banyak ni. Oh, aku letak banyak. Kalau kau nak pasang satu ni boleh simpan fuel banyak ni. Okay lah, cukup lah. Aku nak tinggalkan satu petak kosong untuk ambil barang-barang lebih lah. Aku peluru pun dah ambil lah lebih untuk kau ni. Okay. Tapi ambil je lah fuel tu. Sumbat lah ni. Okay, Zenobasia bawa inhaler, okay. Ya. Yeah. Okay, nak pastikan barang-barang dah. Aku buang skru je. Okay. Aku rasa kalau nak buang barang kan, aku rasa lebih baik kita buat macam satu garbage site kita cantum dengan kupon punya tu. Technically ada kat sini.
Oh, ada ada aku jumpa lah. Aku nampak ni. Uyo ah. Bau bau aku rasa macam kemas sikit. Aku pernah tersesat dalam ni 5 minit tak tahu jangan keluar. Ah, okay, dah jumpa kau. Aku tengah terbang. Kau masuk IKEA ni baru kau tengok semua barang ada. Alright. Eh, mana IKEA? Oh ni. Amikia. Amikia. Eh, aku nyaris nak masuk. Ini tempat beracun. Man. Beracun kosong lah. Tak ada. Tak ada tutup. Kejap, mana entrance nak ke Amikia tu? Tak semacam yang dalam ni, singkat aku. Jadi tak ada entrance. Kau pasal masuk guna hak. Kau ya, naik di atas. Station tu atas. Mana? Okey, dah jumpa dah. Bahaya ni. Ha. Kalau ada kebakaran macam mana nak lari keluar? Terus pecah macam ni tu. Ini CF tak lepas ni. Weh, oh ada barang dah. Apa ni? Oh, drone. Drone pod. Eh, bukan drone pod. Manufacturer. Banyak benda pressure fly baru. Oh, kau tengah buat model engine semua, damn. Aku buat balik apa yang ada kilang bawah tu. Tapi aku tambah dua barang baru. AI limiter dengan high speed corner. Oh, okey okey, itu penting tu, itu penting tu. Sebenarnya aku tengah ada rancang kat nak buat tempat yang buat support komputer. Aku kena cari site baru lah nak buat support komputer semua. Ada wormhole untuk naik ke atap. Oh, wow. Okey, kejap cari. Aku nak dia dekat bahagian dekat bagian manufacturer tu banyak. Dia ada satu manufacturer. Okey. Oh, okey. Jumpa. Okey. Okay. Rooftop. Oh, space elevator eh? Okay. Yes. Itu atas IKEA. Alright. Yeah. Oh, ada dua jalan masuk lah. Dari bawah ke kini IKEA. Oh, okey. Ini macam greeting. Oh, kereta api dah sampai. Ini jadi greeting dekat game eh. Wih, banyak gak barang. Damn. Apa sah ada? Asal ada daun dengan flower petal lah. Jangan peduli kan. Simpannya lah. Oh, ni session akhir lah. Ni dah sampai lah ni. Oh, tak sambung je lah. Aku dah bawa mining belakang tu. Kalau kau nak guna tu, possible miner satu. Ini, oh. Oh ya. Wah, boleh drive. Aku ingat kau naik je. Aku dah duduk belakang sekali dah. Oh. Kau nak aku start ke? Boleh juga. Aku tengah start forward ke reverse? Oh, forward. Weh, ambil masa kau. Jap. Tak apa. Aku start streaming kat Facebook lah. Oh, okey. Mana break space bar? Weh, break pun tak makan. Aduh. Tak jadi. Tak boleh break. Eh, aku kontrol ke tak ni? Macam slow sangat dia kontrol dia. Sekejap. Ni aku tekan lah. Okey, dah berhenti dah. Walaui, lama gila nak berhenti. Okey, aku tekan. Aku kontrol. Oh, kau kontrol dia? Okey. Apa, biar aku kontrol boleh je. Dua orang boleh kontrol. Yes kan? Masa botas aku boleh. Lawa. Holah weh. Dia siap ada air brake lagi. Setan ni. Jalan. Laju kau. Okay, tapi ni 100 lebih lah. Damn. Ya. Aku tak pakai spoiler lagi kalau nak pergi ke tahu. Kau tak cakap awal aku kau tak aku dismantle explorer aku dekat apa arah power tadi. Alah, simpannya. Boleh atas saya. Damn. Temutanglah cetek area ni. Lupa baca iklan ni. Oh, tak sebab baca aku tengah. Aku tengah tengok kereta api ni sebab jakun gila. Aku tengah apa ambil view kiri kanan depan bawah atas belakang ke.
Oh, walau weh, pandai lah masuk masuk ni celah punya water pump. Oh, ada. Wow. Oh, kat sini kau buat. Alright, alright. Kan jaga poster ni. Oh, nanti nak kena fikir juga macam mana nak letak barang kat situ. Tak apa, nanti aku design balik. Tu boleh je. Tu kau pasang je dia punya flight station, lepas tu kau tambah lah dia punya kereta tu. Itu lah nanti. Oh ya, pasal kereta api ni kan. Kereta apa eh? Dia kalau kita katakan pasang kereta api kat sini, lepas tu kita pasang kereta api lain kat station lain, dia akan, kalau kita, kalau dia berlaga akan tercantum tak? Ataupun ada cara nak Dia akan derail. Derail lah. Aku dah eksperimen. Oh. Lepas tu kau paksa keluar, lepas tu kau paksa re-rail balik ke. Re-rail? Maknanya kau tekan ada dia, macam option kau buat explorer dan kemalangan lah. Oh, bahaya juga bunyi lah. Yalah, kalau especially kalau kau berlanggar dekat void tu, aku senang. Wah, bahaya lah. Oh, aku ingat ada macam, tapi setakat ni ada nampak dapat. Oi, bagus. Okay. Kau tak break langsung. Takut aku. Eh, alright. Aku sing saya lagi lah. Ha? Boleh juga. Aku ah, okey, aku naik lah. Ke tadi ada effect tak kalau aku duduk atas ke? Okey. Boleh eksperimen eh. Ha, okey, aku duduk atas dia. Aku tak apa? Tak drive. Dia terkejut aku. Kanan. Ha, aku kat atas ni tengah lepak. Lepak atas train lah, sorry. Tak habis ayat. Nak tengok aku terjatuh tak? Rasa nampak macam okey sekarang. Tak. Oh, aku duduk depan pula. Ya, berjalan. Oh, setakat ni boleh depan belakang. Okey. Tapi dia punya PlayStation tu kau perlu betul sikit dia punya arah lah. Eh? Asal dia patah balik? Eh? Tak, dia ada glitch. Oh, itu. Aku rasa glitch aku berdiri ni. Oh, aku dah suka dah. Kita dah ada kereta api. Cuma pasang, nanti nak pasang fluid punya ni dengan rasa lah, nanti aku tengok lah design macam mana yang tu. Itu dia problem. Kau nak petroleum tu pergi mana? Oh, kereta tu, tak apa. Nanti aku pasang apa nama tu. Nanti aku standby drone port dekat area tu. Nanti aku pasang. Nanti aku pasang, lepas tu kau set lah dia punya alamat ke apa. Technically drone port dekat Ethereum ni dah buka lah. Jadi perlu drone port dekat tempat kau je. Yalah. Nanti aku pasang drone port dekat tempat peluru. Boleh lalu atas air. Shock tu. Macam dekat mana, kat Malaysia yang kita api jam atas air. Aku dekat Bukit Merah ke apa. Macam sangkut dia, aku jatuh. Oh shit, terlepas. Ya, berlari. Break dia berapi tu lo. Memang 60 km sejam kau nak slow. Stop. Ya. Kudaku lari gagah berani. Okay lah, aku masuk terus kereta api. Okay. Boleh jalan. Okay. Sekejap aku try control. Tekan S lah. Tekan S eh? Okay. Kau perlu stop sekejap. Okay, stop, aku break. Sampai okay. Break tu habis. Stop. Okay. Oh, sekarang buat aku boleh control. Tadi aku macam tekan W lama-lama tak gerak pun. Tak boleh. Dia pun tunggu break tu hilang baru aku dapat jalan. Oh. Dia macam proper kereta api punya operation lah. Okay. And kereta api ni kau boleh atur schedule je. Terus. Weh, drone memang terbang laju tu. Yes, drone laju. Tapi rendah pula dia terbang. Selalu macam tinggi dia naik. Oh, okay, apa benda ni? Living minyak. Turn your slugs power. Hub manufacture. Alamak, tak nampak aku warna kuning Amerika. Oh,
Oh, tapi kalau kau buat sini kau macam dah macam potong line laluan apa explorer ni. Alah, ada jalan banyak. Hmm, tak apalah. Tapi tengok pada railnya, aku rasa explorer macam boleh loncat dia punya apa? Boleh loncat kot dia punya rail lah. Eh, dekat waterfall tu ada Caterium Pio. Ah, ya, aku yang buat tu. Tapi kau yang tak pergi harvest ke. Ah, aku ada plan lah. Cuma tak cukup. Alamak. Aku nak cukup momentum. Okey, kita naik. Ya, tak boleh. Ada so turun. Ah. Okey. Oh, padahlah aku pakai dua kepala nak tolong tolak punya. Tak agak ya. Aku nak eksperimen kalau dua orang boleh masuk dekat satu kepala lah seorang-seorang kan. Betul lah, aku rasa macam tu lah. Nanti kalau kita dah berempat nanti lagi selamat kot kita naik. Okey. Alright. Oh, puati. Oh. Okay. Continue adventure dekat Metawa. Alright. Aku pergi ambil kerendahan dekat apa nama tu? Ara Power tu. Tak ni. Oh, kau ambil barang. Seriti kat Amir Tower tu ada explorer. Ah ya, aku tadi pakai explorer tu nak pergi apa ambil peluru apa semua. Oh iyalah, nak lupa aku nak singgah ni, nak buat kejap eh. Barang apa nak perlu untuk buat Drone pod. Speed connector, radio control unit. Radio control unit kau ada manufacturer tak? Radio control unit. Tak ada, tapi ada dekat hub punya storage tu. Aku ada buat simpanan tu. Alright. Banyak. Alright. Aku rasa macam nampak gambar dia. Ah, jumpa. Alright. Ah, aku nak berapa ni? 20 je kot. Asal tak ni. Oh, okey. Ah, dia lagi. Okey, lepas tu high speed connector. High speed connector aku nampak kat kau punya apa? Amir Kia tadi. Ah, yes, high speed connector kat tu. Amir Kia. Heavy modular ada, high speed connector ada, cadence sheet ada, amir casing ada. Alright. Ah, ni tadi. Ah, ni dia. Sikit sudah. Alright. Aku pergi banner drone pod dekat aku punya peluru tu. Tak tahu apa. Ya, yeah, tak ada ingat WhatsApp. Dia dah. Oh, so diam. Oh, sorry, tak dapat jom, ada kerja. Alright. Alright. Oh, aku tadi nak buat apa nama tu? Live streaming. Lepas tu aku ada 24 jam pula untuk buat live streaming dekat YouTube. Lupa pula aku nak ni. Kau share streaming tu kat Facebook lah. Tak, aku Facebook pun rasa malah, ramai sengat kawan-kawan. Apa semua segan pula. Aku pun buat suka-suka je. Mana Ra Tower, awal power, alright. Nanti Arafat kita tengok show. Apalah. Pasang satu timebot oleh butir Shopee kan. Ya, pasang lah. Oh, sikit lagi. Dalam 2-3 besok aku ada apa eh? Besok lah aku siapkan fuse tu. Tinggal nak tarik ni line je. Baik, benda dah apa nama? Part-part nak buat fuse tu dah siap, tinggal nak tarik line lah. Alright.
Sikit lagi, sikit lagi. Dalam dalam sehari lah, sehari punya main. Eh, aku ada parking sini ke? Itu orang lain punya ni. Eh, salah. Salah pula. Aku suruh lain punya ni. Yalah. Oh, apa? Okay, buat drone pod dulu. Eh, nafsa aku. Kat sini kan dah ada siap-siap. Alhamdulillah. Ya, kita buat drone porter. Eh, mana eh? Eh. Drone port, drone porter. Oh, ya tak ya. Kita buat atas ni. Alamak, tadi nampak macam ada. Ah, yes, yes, yes. Kita cuba 6 ramp. Okay. Alright. Ah, drone port. Rai, drone port selalu berapa petak foundation nak pakai? 3.2 tak silap aku. 3.2, alright. Tukar ke hover mode, terbang. Kalau aku nak connect tu, tunggu port minyak 40 number 3. Okay. Mana drone port? Alright. Oh, ngam-ngam. Eh, okey pula drone pod ni. Tak banyak songnya. Okey, okey. Sekejap ni. Bawa sikit. Tiga. Okey, tapi tak ada parking brake ke? Tapi tak stop. Apa hal kan stop motor ni? Okay, kosong. Kosong gua pun ambil 25 MW. Tak ada. Tak ada ni substation ni. Export. Ah, dia start jalan lagi, 10 meter. Oh, nak, ni nak kena sambung kat power tak eh? Oh, kena sambung kat? Hahaha, alright. Aku tak payah risau pasal bateri je pun tak. Buat semua dekat drone port, aku punya tu. Buat dia yang hantar lah. Alright. Okay, no drone, destination target, destination target. Kalau tak, dia pergi singgah dekat drone port number 3 tu lah. Kalau buat destination, dia pergi ke... Eh, dapat kan? Aku dah ni. Destination apa tadi? Minyak 40, port 1, port 3 ke? 3 pergi tempat kau lah, bukan tempat kau pergi ke 3. Oh, maknanya aku kena pergi ke 3 tu untuk hantar ke sini. Bukannya aku sini panggil dia. Tapi kau mesti letak macam... minyak 40 port 3 go to tempat kau. Masa dapat. Aku dapat. Try eh. Ini target tapi tak tahulah dia. Betul lah, sebab tu pergi target betul.
Oh, aku kena tukar kat sini. Okey, okey, okey. Port 3 pergi this port. Okey. Oh, kejap. Kejap lagi ada lah. Dia boleh turun datang. Okay. Aku tengok ni. Drone tu dah start terbang. Okey. Drone status, drone status, target. Target aku tak set sebab aku nak dia datang sini. Okey, tengok macam ni. Bagi dia masa sikit. Oh, dia dah start jalan. Dia dah start jalan dah. Alright. Aku tunggu kat sini, tengok. Okey. Oh, dah menarik ya. Jalanan dah. Sambil tu aku buat lah apa nama kontena untuk support. Oh, dah nak sampai dah. Dah sampai dah? Dah sampai dah. You only grab. Dah sampai dah. Aku nampak dah. Lagi guru kan? Itu memang harus buat untuk laju betul. Aku baru pandang kiri kanan, dia dah macam lalu depan muka aku. Uyo, lawannya. Uyo. Banyak itu. Uyo. Alamak, ai lawa ya. Alah. Uyo. Apa lama gila nak landing. Okey, dia dah drop barang. Alright. Okay, dia dah letak barang. Aku rasa dia nak terbang balik. Oh, okay. Alright. Lembut dia terbang. Lajunya naik. Dia naik straight ke? Itulah, aku rasa boleh pasang lah. Tempat jauh-jauh dekat bawah gunung boleh pasang. Ui. Itu terus hilang. Walah weh. Langgar bukit. Weh, hilang dah. Wah, ini teknologi kuantum apakah ini? Terus tak kesian langgar bukit dia. Kau masih tak faham apa aku letak. Hub tu ada 4 gig. Okey. Biarlah penuh dulu. Nantilah aku susun balik barang untuk buat apa nama ni? Filter untuk hazard suit. Alright, on the way ke arah Amir Tower. Hazard suit ke? Bawa hazard. Satu tak tu. Aku tak ingat mana aku letak hazard suit tu. Aku rasa mungkin ada kau kat tempat kau mati hari tu. Oh, maybe lah tu. Kalau tak ada dekat kau punya apa nama tu, explorer, mungkin ada kat tempat kau mati lah. Explore tak ada. Mana ada tempat kau mati lah tu. Sebab aku ambil yang macam artifak-artifak tu. Oh, artifak pun kau letak balik lah kat explore tu. Ini kau ada lah. Tak ada, aku dah simpan lah. Kan punya apa tu. Artifak tu unlock apa ya? Game apa? Benda apa dia unlock? So far dia belum decide lagi lah. Sebab bagi aku, barang-barang kita perlukan buat masa ni macam dah cukup lah. Cuma tak tahulah apa lagi dia nak tambah gameplay apa lagi. Atau material apa nak tambah tu. Banyak. Dia kan nak buat boss fight dengan crab besar tu. Sekarang tak buat. Perlu ke boss fight? Kalau tak pun kan. Kalau boss fight tu apa benda dia boleh keluarkan? Kalau ada macam... Kalau boss fight tu, kalau kita bunuh dia keluar slug, okey, aku setuju. Kita boleh farm slug daripada boss tu. Itu okey kan, kita perlu macam tempat apa benda nak farm slug. Aku rasa tak dia lah. Okey. Sebab makin banyak kita punya apa nama ni? Kilang. Kena ada macam... Yelah. Panggil apa yang benda tu Power battery yang besar tu. Kena power slug tu. Power slug pula.
jenis kena cari je. Maknanya dia agak limited lah in apa bilangan. Usahlah kita punya barang tu pun sudah 300 kot. Sebab aku dah collect 100 dekat hub dah 100. Tapi still rasa tak cukup. Aku rasa ada lagi. Ada lagi dan perlu lagi. Ada lagi banyak. Kita belum 100% explore. Ah, yes. Ah, ya, baru aku ingat. Selain daripada apa nama tu, cari slug, kadang-kadang kita boleh anjing yang kita bela tu, kadang-kadang dia akan keluar slug kak. Jadi slug kak, yes. Ah. Tapi masalah dia, yalah, kadang-kadang tu unless dia bagi kita nuclear waste lah. Yes, that asshole dog. Fish. Alright, sorry. Sampai. Ah, sampai dah. Aku tak sampai ni lah. Aku sampai tempat apa yang jabatan kau buat. Sampai ni. Eh, kau kat situ ke? Jabatan kau buat apa? Jabatan mana? Aku tak nampak kau kat mana. Jabatan Pulau Pinang. Oh. Apa pasal kau kat sana pula? Tak, aku kat hub. Oh, kau nak sampai sana kejap. Oh. Nak bungkus hub tak? Tak ya. Kau dah sampai ke tak? Aku dah sampai utara ni. Utara? Kata apa eh? Amir Tower? Haa, Amir Tower tapi aku tak ada tunggu ke direct kat Amir Tower. Aku oh, dah... Jauh gila. Haa, itulah. Aku tunggu kau ke hub. Oh. Sebab aku ambil kereta dekat arah power ni. Daripada arah power aku terus ke sini lah. Oh. Mana aku tengok minyak cukup tak? Oh, minyak cukup. Ya lah, aku tak ada minyak sangat. Jadi, I need lah minyak. Alright. Eh, fabric. Fabric aku dapat mana? Kat mana kau ambil fabric? Fabric aku ada cash. Tak, aku minyak pasti. Aku tengok kat aku punya inventory ada fabric. Kat mana kau ambil? Mungkin masa kau mati kot. Oh, okay. Oh, iyalah. Ini masa yang baik untuk aku ping untuk tengok apa barang ada kat sekitar ni. Oh, berhenti. Asal break kau tak makan. Aduh, weh. Kena sangkut. Padan muka. 120. Alright. Break situ. Okay, memula kita ping iron ore. Oh, ada dah. Oh, okey. Hai, oh, dekat yang tasik. Lepas tu kita ping copper ore. Oh, ada. Oh, banyak. Oh, dekat sini ya. 1, 2, 3. Okey. Copper pun banyak. Dan kita ping limestone tak perlu sangat. Oh, dekat. Oh, okay. Nice. Copper ore, quartz kat tempat semalam lah kot. Malam kita tembak. Oh. Dah agak lah kat sana. Caterian. Tak ada kat sana, kosan sana. Ada lah. Ada lah, dekat sini je. Oh, dekat juga. Okey. Ada lagi. Jauh ni. Okey. Nice. Sulfur. Tak banyak kot.
sampai ambil tahu. Sekejap eh. Bukan ambil tahu, yang jambatan yang kau buat mengala ke kawasan utara tu. Aku ada kat sini je. Tengah scanning. Ya, yeah, level 3. Ah, ada pun. Jauh juga. Sulfur. Yeah. Oh, sini. Jambatan tu lah. Oh, jambatan yang... Oh, boleh tu. Ya, aku rasa dah. Ya. Eh, tapi aku tak nampak player icon kau kat mana. Ah, aku dah kereta api je. Kat kereta api eh? Oh, kalau kau naik kereta api, icon kau tak ada eh? Icon pun dalam kereta api. Macam kau naik explorer lah. Oh, ya. Yeah. Kejap. Aku tak activate kereta api. Ya ke? Ada ke kereta api sini? Oh, ah, aku dah keluar dah. Oh, okey. Okay, nak ping apa lepas ni? Coal. Coal asal atas tu. Tu paling dekat lah. Wah, pipa. Nah, sini satu. Tu dua. Alamak. Tiga. Asingnya yang semua belakang. Kena yang kau jadi ada gentar lagi. Terbanglah ke sini cari tempat. Ada air kat sini. Oh, yes, sure. Langgar saja. Mana ya? Thank you.
Bagiku. Mana Rai tak salah sampai lagi. Ya, kita pilih ya. Tengok kau kat tengah laut tu. Oh, lupa nak tengok rakaman. Tengah recording ke tak? Okay, still recording. Dibeli mandap. Ya, dalam Pokemon tu, tu yang second punya tu yang kereta api tu, High Speed Rail pergi Celadon City tu kan, Golden Rod kan. Ah, ya, kereta api tu, ah. Nanti kau dia, tengoklah. Dia Celadon ke Golden Rod tu, ha. Celadon ni tak silap aku ada kereta api ya, dekat Celadon lah, yang tu. Sabrina tu. Ah, Sabrina tu. Kenapa? Well, I'm bringing the train to you. Habis tu kau nak bagi nama kat dekat ni. Dekat sini sepenuh nama Pokemon punya city lah. Oh, Pokemon lah. Aku pun masih lagi, aku bukan, aku dah habis lah Gen 3. Aku macam on the way ke Gen 4. Kau main Gen 4 pun apa? Gen 4 aku dah ada ni lah, Sidra lah. Bukan Sidra, apa nama? Hoshi, Hoshi. Aku Gen 4? Tak tak, gym number 4 aku. Oh, gym kan, okay. Gym 4 aku main Pokemon aku. Aku Sapphire, aku sekarang dah habis. Oh, padahal lama kau buat kereta api. Siap betul. Oh, baru aku nampak dia punya tu. Okey. Tak, aku nak bawa bayang dengan aku dulu, fried dia. Alah, buat je lah. Sebab kejap-kejap aku reverse. Termasuk laluan kau pula. Wah, ini aku rasa mau 3 jam ni untuk sampai sana je.
At least kau dapat buat apa? Senang kau pergi dekat pintu gua tu. Hey. Oh iyalah, boleh tak aku langgar benda ni? Sekejap, eh. Cuba. Oh, tak boleh lah. Dapat. Tak. Aku langgar, dia terus berhenti. Cuba kalau aku bangga. Tak boleh juga. Okay. Oh, ada satu eksperimen. Kalau aku bina foundation, boleh tak kereta api tu gerak atas foundation? Dapat. Dapat? Dia langgar je tu. Somehow dia tak update lah. Tak tahu, maybe future dia update ke tu. Sebab kalau boleh, maknanya aku cuma perlu bina ram lah atas landasan kereta api ni. Lepas tu kendaraan pun boleh lalu lah atas tu. Boleh, kau buat macam jematan lah, tunnel untuk kereta api tu. Berat lebih best. Kau tahu dapat, kalau kita kena disconnect dengan hovercraft kan. Energy dah habis, tak ada line kan. Kau boleh pakai, kau boleh tekan spacebar untuk slowkan kau punya landing. Ya, aku tahu. Tapi tapi dengan syarat kau ada power lah sebelum tu. Kalau kau tak ada power, kau jatuh memang sakit. Rasakan sebelum kau disconnect tu kau ada power. Tapi yes. Kalau kau connect je trip kan, memang tak ada power lah. Kenapa aku tak buat macam ni je? Kau buat ni, aku buat kereta api ke depan pelan-pelan. Itulah. Okay. Aku parking sini. Now in the Wild Wild West. Yeah. Wah, kereta api ni aku naik je, dia terus momentum ke belakang. Pintu gua tu sebelah sana lah. Aku dah marking lah pintu gua A dengan apa B dengan C. A aku tak ni lagi sebab yalah dia menghala ke sana. Wih, jauh juga gua dah pergi. Aku ingat dekat lagi. Break. Tak apa. jauh juga benda ni. Tu lah, betul-betul bawah kita ni. Bukan bawah kita lah, depan sikit. Mana aku tak aktif aku punya beacon. Okay. Oh, iyalah, kita tak settle lagi monster kat sana. Banyaknya resource ni. Seronok tengok. Ya, okay, tapi nak sampai. Wow. Oh, okey ni. Aku rasa ni lah satu-satunya gendaan yang kita ramai-ramai boleh naik. And ni orang sold out. Ya, sesuatu kendaraan kita ramai-ramai boleh naik dengan selamat lah. Bukannya duduk atas kereta lepas tu ada terjatuh, terbolik kereta pun pula bug gila. Lepas tu pula kita pun boleh bawa barang-barang kerja kan. Ada kontena khas untuk apa? Yalah, bawa barang-barang. Storage. Mana kau? Aku dah straight lagi. Aku apa, duduk-duduk ni kereta api ni dia, kau buat tak rata, jadi dia ke belakang. Aku biarkan lah. Standard lah. Dia standard. Dia apa lah, dia bukit kan. Tapi itulah, first time aku tengok kereta api dia design ada air brake ke. Macam kapal terbangnya air brake. Sebab dia kan laju ni kan. Laju ke? 100 km tak laju rasa untuk kereta api.
Tapi agak standard lah untuk ni. Eh, dekat depan pula. Aku tengah dilema. Alright. Aku tengah dilema dah. Tak apa. Mana pintu gua tu? Pintu gua tu depan lagi. Jauh lagi tu. Dalam aku rasa dalam 300 meter kat tu. Tu ni. Betul ni. American Railway. Okay. Aku pergi tengok depan sikit. Pastikan line clear lah kat depan. Haa, ah, dari sini tak nampak pintu gua tu. Ke memang tak lalu kat sini? Kau kena naik atas kot. Sekejap, aku tengok ada ni. Ah, ikut laut lah, ikut laut. Aduh, aduh, aduh. Aku landing sakit. Dia kena ikut laut kot. Haa, ah, dia kena block dengan apa nama ni? Batu ni. Dia ikut laut. Oh, ada batu karang. Boleh makan ke? Oh, ada kepah. Batu karang tu kau boleh tu. Kau boleh chainsawkan dia, kau dapat mycelia dengan apa entah dia tu, limestone dia selalu. Oh, dia ada mycelia agak ni. Mycelia ke tak, kan enggak. Tapi kenapa ada yang terapung apa semua? Okey, berenang. Oh, aku pergi pulau ni kejap. Kejap, aku tu ingat, kena ambil besi dalam kereta api, besi kena habis. Alright. Agak ni tak ada mangkuk dalam kat pulau ni. That's okay ke pulau ni clear? Dah habis tak besi. Alamak. Apa besi punya mining area dah jauh-jauh pula tu. Besi as in steel. Bukan iron. Oh kan? Steel. Oh sorry. Oh, still lagi jauh. Nak kena ambil dekat apa FMF tu. Oh, kau kena buat kat laut kat lah. Sebab memang area ni dia block dengan batu. Okay, no problem. No problem. Oh, laut ni jadi kuning. Gimana ke? Okay, apart in panggil apa Hunter mode. Tak apa, ni speeder je aku boleh settle seorang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Speeder. Okay, mana dia? Aduh. Dia main-main sorok-sorok. Lepas tu tiba-tiba spawn. Aku malas ni. Speeder, di mana kat engkau? Aku tahu kat sini. Semalam kau terjukkan aku. Ah, itu dia. Hai. Cepatlah mati. Alright. One down. Mana yang biru tu? Mana ketua kau? Mana ketua kau? Ha? Suruh dia spawn cepat. Eh, risau pula dia belakang batu. Okey tak dia. Sinilah jangan lagi. Aduh. Come. Meh. Ambil vaksin. Alamak. Time box dia keluar lah. Ada bug ni. Bengong betul. Tak boleh tukar senjata. Apa? Tak boleh tukar senjata. Okey. Tu dapat dia. Ha. Tu dah. Bug ni. Tadi okey, tiba-tiba dia muncul saat-saat ketika. Hantu betul. Dia bug ni aku dah test lah.
bila kau masuk air, lepas tu kau keluar pada air, dia reset. Ha, dia macam reset kau punya barang-barang, barang-barang yang kau pegang. Okey, dah ni. Nak reset balik dia, kau kena masuk air balik. Aduh, baru tadi je okey. Ah, mencabar jiwa betul lah benda ni. Okey. Okey, berenang ke pantai. Oh, ke sana. Okey. Okey, dah keluar dah weapon aku. Hantu betul. Nah, mana Spitter Hero? Sini kau. Kejap. Aku dia belakang kau tu. Engkau tu. Asal aku tak tembak, bengong betul. Kah. Aduh, bug ni mencengkam jiwa betul lah. Aku dah reset dah tadi. Tak boleh. Alright. Jap test power. Okay, boleh menembak. Ah, memburu. Cool. Ah. Suruh datang sini, suruh datang sini. Aku dah. Alright, okay. Okay, seko. Alah, dah mati. Aduh! Bengong! dah nampak aku kat situ. Janganlah pakai. Sekejap, nak heal dulu. Alamak, aku tukar. Sorry, Pak. Aku ingat speed. Kan? Alamak. Datang balik pula bug ni. Hantu tu lah. Kan, sorry. Okay. Depan aku bawa kereta api depan. Okay. Tak apa. Aku beli hidupnya. Okay. Round 2. Aku sedar round lebih pada round 2. Orang 3 apalah. Mana yang biru tu? Sini kau. Alamak, dah dekat sangat ni. Mata. Jangan spawn depan muka aku sudah. Come. Eh, mana kau? Tu dia. Yeah. Hai. Artifak ni pun sabarlah. Aku tengah nak harvest lah ni. Bodoh dia diam. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Yeah. 3 kill tonight. Harvest. Ya, sabar artifak ni pun. Mana tadi aku rasa ada lah kutip seko. Rasa ada lagi ni. Mana alien organ ni? Tak apalah, kira halal lah. Oh, kat sini. Alright, line clear. Tak apa, aku suspicious. Alright, artifact lah. Aku ambil. Bising nak kutip ke. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ada apa-apa tak ya kat sini? Rasa patut macam ini macam area yang ada tempat nak buat mining. Kosong, tak ada apa. Tempat tifak tu kau tengok dia punya tu line-line tu. Tifak tu. Line dia kata apa ada. Sebab ada pernah aku naik dekat atas bukit satu tu, dekat area dekat Dragon Dance tu. Dia atas tu ada macam peninggalan macam bangunan. Menarik kan ni. Kat sini-sini ada nampak macam memang ada lain-lain batu lah. Cuma yelah, tak tahu benda. Alamak, aku nak naik atas lagi tak cukup power pula. Boleh tak aku naik dah tengok macam ni? Ya, raket ku pergi. Okey. Artifak ni. Artifak dah ambil dah. Nampak macam naskah lah, cuma aku tak tahu apa benda. Memang. Sekejap, mana pintu gua? Pintu gua ni, belakang dia. Sekejap aku ni turun. Oh, sana. Sini. Dia aku rasa sekarang dah kena tutup dah tu dengan
dengan bug punya batu tu. Oh, tak ada hal ni. Ah, ni dia. Langgar dia. Ah, langgar je lah. Dia pun bukannya ni dah. Sekejap, aku suluh. Ha. Ha, nampak aku suluh ni? Ikut sini lah. Ya, aku buat kereta api. Oh, aku buat kereta api masuk dalam gua. Sekejap, aku langgar dulu gua ni. Boleh masuk kot. Sebab aku dah pecahkan dah semalam. Cuma tu lah, bug batu ni betul-betul bagi dengan aku lah. Hantu betul. Ah, ah. Okay, boleh masuk. Cuma tu lah. Ah, sakit hati aku. Banyaknya batu. Batu tu pintu macam something kot. Sekejap aku keluar balik. Aduh, 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 aduh. Batu tepi mana? Batu karang ni? Tak ada batu. Ada batu yang macam manusia lah. Oh? What? Ah, iyalah. Bila kau sebut, aku ingat macam akar tau. Tapi dia ada rupa-rupa orang sikit. Tapi kalau kau masuk angle betul, dia macam ada haiwan kaki empat. Yang kata ni ini bos dia. Walau weh, mati tu kalau ini bos dia. Taklah, maybe dia nak cakap tu ni dulu ada orang pernah hidup ke tempat ni kot. Yang kata ada Konkrit. Ah, ada banyak. Sekejap. Konkrit aku habis. Ya, aku campak depan kau. Aku pun ada tiga kapet. Kampit. Okay, tiga kapet. Ah, habiskanlah. Ambillah semua. Alright, siap. Kalau ni jadi, ini pun nampak macam tempat final boss kat ni. Well, kalau dia nak buat macam tiap kau nak masuk area baru ada boss. Masuk apa? Nak masuk kawasan eh? Weh, terkejut aku. Oh, kau nak terus buat station sini? Okey lah. Station sini lah. Atas-atas ke depan pecah tu habis. Yeah. Oh, yang atas ni. Yang kau tengok yang besar ni. Rupa je ketam kan. Itulah. Aku rasa ni macam, nanti dia macam release. Macam dia rupa binatang kan. We're dead man. Ya, matai ya. Tapi kurang-kurangnya target cukup besar lah untuk tembak dia jauh. Memang tak miss lah. Ingat aku yang ketam tu dia spawn lebah. Wah. Okey lah bagi dua. Satu. Ah ni batu. Batu apa, batu letupan ni. Ah, bawa ke sini. Okey. Faham. Oh betul lah. Kalau spawn lebah maknanya satu team kena settlekan lebah. Satu team kena settlekan main body. Boy. Oh betul-betul lah. Tapi kalau kau main solo macam mana pula? You're dead. Dead. Lebah aku boleh hidup lagi. Lebah basically agak weak lah. Aku takut dia spawn labah-labah banyak-banyak. Oh, itu mimpi ngeri tu. Tu boleh dalam gua. Jadi macam game apa eh? Dia spawn mini, bukan mini boss lah. Macam mid tier punya unit lah sambil lawan dengan dia kan. Boleh ke kau bina dalam ni? Aku takut tak boleh tembus. Dapat. Oh, boleh lah. Wah, nice, nice. Tinggal nak test kereta api masuk ke nanti. Aku tarik kereta api tu. Alright, aku on the way. Ambil kereta api. Wah, sakitnya hati aku. Ah. Bat. Nak terbang pun tak boleh lah. Oh, lupa aku nyawa aku banyak turun tadi. Nasib baik tak mati. Alah, tempat aku mati je. Damn, I hate this place. Ambillah beg mayat kau tu. Pecok. Tahu aku kan, kalau kau naik kereta api, kau lalu bahagian bacun kau tak mati kot. Oh iya ke? Naik kereta api bagian racun tak mati ya?
datang Tokyo ya. Ranger, Tokyo Ranger. Ya, yeah, full speed into the rocks. Ya, yeah, tembus. Oh, break, 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 break. Aduh, aduh, aduh. Kok break dekat kau hujung tu? Tapi bila ada empat gerabak penyek kau sekali macam pelik lah tengok wajah ni. Wah, aku sampai sekarang tak tahu tu. Aku tak kali exit rendah kan. Rasa macam bagaimana aku keluar? Kalau aku masuk di kanan, agak keluar kat kanan enggak ke? Okay, exit. Wah. Wah, aku akan stasi exit belah kiri vehicle. Kalau aku masuk di belah kanan, exit belah kanan. Kalau aku masuk di belah kiri. Okay, exit. Keluar sini pula. Oh, betul lah. Aku stasi exit belah kanan. Banyak barang aku tinggalkan. Boleh je kau kata apa, dismantle jambatan ni untuk ambil sikit konkrit dengan apa, pelik besi. Tak apa, susuk. Alright. Banyak pula IV modular frame kau bawa. Ke kereta api memang pakai landasan dia memang pakai ni, IV frame. Tak, technically kau buat station je kau perlu benda tu. Tapi modular frame tu sebab aku dismantle satu container tiga kan. Oh, dismantle container. Okey. Dia aku simpan dalam tu. IV frame memang aku tengok banyak dekat nak buat kereta api ni, tapi dekat railway pakai apa? Steel punya produk ke. Okay. Understandable. Alamak, disimpan barang. Jap, kalau start jalan dah susah. Disimpan barang, tak ada tempat dapat. Aku naik kereta api ni dia terjalan. Brake ni nak start pula kena brake habis pula tu. Oi, kecil juga nak bawa kereta api. Mana rumput tu? Yes. Ada dua. Kau tu tutup. The Lost World of Tambu. Alamak. Kenapa? Yeah. Nak mati ke? Jangan. Belum. Sekejap. Bang, kau boleh makan. Makan lupa. Okay. Alright. Jalan. Alright. Cempaku. Ore Sanjo. Asal ada reverse. Tak boleh langgar ke batu ni? Okay. Aku ingat tak boleh langgar apa stalagmit ni. Dapat. Aku dah langgar dah mini. Tak sabar, aku dah habis. Aku ingat kau dah sambung sana. Aku main tekan je speed. Alah, tekan je. Aku tak tekan pun, dia dah ikut gravity dah.
jahat ni baru hover. Ni baru hover pack. Dalam gua hoving. Oh, orang gua boleh hoving ah. Ui, minat. Biasa semua slug boleh ambil tu. Itu juga. Sebab aku tarik benda ni sini. Dia sanggup tu eh. Well, tenyo slug ni tu power. Kalau tak penanda Jatuh. Lagi satu aku nak macam lighting dalam tu. Gelap sangat. Jadi dah aku pasang signboard tu kan. Ui, dah cerah sikit lah tempat ni. Okay lah. Dah lah tak perlu macam elektrik ke apa kan. Pasang power je. Pasang apa, signboard je. Terus cerah. Signboard tu penipu. Dah, jangan. Alright. Kuat. Kamu ngambok lagi apa? Kuat punya note aku letak railway. Bukan ada sandboard sini. Kau dah dismantle lah ke? Kan aku tak letak lagi sandboard. Oh, sandboard AZ aku tak keluar. Aku tak letak. Okay, okay. Ini SMO. SMO kan ni hitam tu. Alamak. Ah, asal? Tak. Oh, aku baru nak hilang. Combat mode dah ni. Terkejut aku. Dah sampai tengah gua. Belum. Aku rasa sini dah kira tengah gua ni. Oh tu, atas tu. Boleh cuba terbang kalau sampai. Gelap macam ni. Itulah. Sini macam cukup luas untuk letak station lah. Letak station sini lah. Boleh. Berapa buat station? Jap, buat station dah. Okay. Gua kuat pintu D. Pintu D. Oh, pintu yang celaka ada laba-laba tu. Aku ingat. Aku ingat tunggu kau. Danger. Yeah. Kau nak benda ni keluar kat mana? Tegur sahaja. Satu lagi kan? C yang dapat kan? Aduh. Aku. Kejap, bagi aku clear lah. Aku terperangkap dia. Mana? Tak ada pun. Sini lah kot yang sesuai pun. Too sharp tu. Boleh potong sikit. Tak boleh dapat. Oh, yelah. Batu ni... Alamak, kalau batu ni kita boleh pecahkan dah macam clear sikit lah. Oh, sign off kat sini. Batu yang besar putih ni. Batu tu estetik je. Cepat. Alah, lambat ni. Ni pun nama dia. That's an emission day. Okay. Dah. Alright. Ambil kereta api sekejap. Cantik lah nama station ni. Aku tak nampak. Batcave lah. Boleh lah. Ini barulah nampak Batcave. Tadi Batcave cubaan je dekat arah power tu. Aku ada tahu rupa yang tu. Rupa yang ada gua lagi besar. Terkejut aku. Ni gua paling besar. Yang kita selalu lalu tu gua bypass je. Gua terowong lah tu. Kejap aku nak tengok map game kejap.
Tapi merah menyala bila bila jalan kereta api ni. Kau nak main cheat tak? Main cheat maksud kau? Kau nak dapat selap tu kan? Ah iyalah, terbang naik atas lah. Dah, aku dah pasang power line dah. Oh. Sebab kan railway track tu bagi power. Oh, dia boleh macam tu. Dia output lah. Yes. Oh, okay. Menarik. Alamak, hising. Hising? Aku pergi ambil slap pon dia pula. Dah tempat ni hilang. Mana selak ni? Satu sana. Lepas tempat ni perlu pasang floodlight ni. Okey, dah parking sini. Mana aku punya jetpack? Ya apa, hover. Ya, aku terbang sekali. Sayang tu Amir tak nak main game ni. Amir, aku rasa salah satu power komputer tak cukup power kot. Yang kedua ni macam tak berapa minat main game ni kot. Itu aku faham kat lah. Tak nak paksa sangat. Terlajak keluar daripada ni pula. Apa, signal area. Tak apa. Okay je. Aku dengar hissing kat. Cuma aku tak jumpa hissing kat mana dia punya. Footstep. Tapi aku tahu aku selamat kat sini sebab yelah terbang. Ke kat atas kita? Tak mungkin. Aku rasa macam benda tu kat atas kita je ni. What you need but slide. Quick footstep. Aku dah dengar tu. Kat mana lah? Tak nampak. Quick footstep lagi bahaya. Itulah. Alasan favorite. Tak nampak langsung. Ke mana aku nak tembak eh? Ya tak, aku pegang pasang lampu ya. Okey. Oh, betul juga. Aku dengar quick step. Tak jumpa. Ke daripada, kalau daripada pintu gua aku letak roof D tu, logik lah. Ada lagi rasa-rasa dalam tu. Cuma kita kat ceiling ni. Aduh. Kenapa? Kenapa? Aku ada damage. What? Aku ada receive damage. Cuma aku tak tahu apa yang buat damage tu. Nampak cerah sikit layout kabel. Apa gua ni. Weh, tak boleh naik dah. You know what, I gonna cheat. Aku akan cheat dan aku terlupa aku tak ada concrete. biasa cheat. Tak apa. Aku ingat nak pasang dinding dekat atas ni. Apa, wall. Lepas tu wall tu aku letak apa, outlet. Lepas tu aku boleh terbang tinggi sikit. Oh. Apa ada suci ke? Kalau solar dia. Oh ya, yeah. Tak tengok lagi chat apa cerita. Oh, tak ada apa-apa. Oh, ke atas sana.
Oh, aku baru check apa nama tu? Gua punya peta. Gua ni ada 4 exit. Ada 4 pintu. Mana kau check gua punya peta? Ada dekat interactive map dekat situs Satori Save Data macam tu lah kurang. Oh, dia. Wiki tu eh. Memang 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 agak besar lah. Dan dia ada 4 exit. Pasal lampu sini biar je lah lampu di mana putih kan. Putih pun okey je. Dalam gua letak putih lah. Okey, aku nak buat kerja gila dan explore gua pintu D ni. Tunggu aku lah sekejap. Oh, okey, okay, tak apa, aku tunggulah. Tak apa, aku jatuh. Jauh sangat. Oh, ni quartz. Quartz pure tu. Oh, mahal ni. Tu lah, yang kali kau buat. Ni quartz. Kenapa? Oleskoskop lah. Tapi oleskoskop nak kena nak kena benda-benda besi juga. Tapi yang penting bawa keluar quartz dulu lah. Itu je lah. Kau buat quartz tu sambung kau revet tu lah. Habis itu lah. Revet adalah benda yang technically hantar barang jauh kot. Betul-betul. Rasa nak kena automate lah kereta api ni. Aku dah letak lampu tapi tak terang. Mana lampu ni? Aku rasa ada problem ni. Aku rasa cukup cerah lah lampu ni. Cuma okay. Dia ada macam problem ni. Intensity lah. Lampu okay, dia on ni. Tapi dia tak on. Kalau tak night mode dalam ni, kau mengaruh kat ni. Wish. Dah rapat sangat ni, aku rasa kena buat ni lah, power station baru nanti. Dah rapat ni, consumption dah masuk 6.7 giga. Dia punya production pun 7.2 je, kena buat power station baru nanti lah. Nanti aku buat tu. Tak apa, aku pun akan buat cool generator dengan fuel generator nanti. Aku fuel generator kat Amir Tower tu belum habis, lihat atas tu. Cukup ke minyak kau? Aku takut minyak kau tak cukup ke? Nanti asyik terputus-putus ke? Tak apa, nanti aku buat. Aku ada jumpa satu spot ni. Aku pun nak buat super komputer. Dia ada macam plastik, copper, minyak dengan coal dekat-dekat lah. Jadi aku rasa boleh buat kot semua tu nanti. Sebab nak buat super komputer. Pada komputer aku dapat main game lah. Eh, kita ada ni ke? Apa, ada game apa dekat hub tu? Cuma aku tak nak main je lagi. Game tu. Aki je kena buat lagi dulu. Nak continue lah. Rokok dulu lah. Boleh lah sejam lagi. Tak, maksud aku continue keluar dari gua ni sampai pintu D je kot. Oh, continue lah. Kita teruskan lah. Lalang kan? Sampai hujung pintu cukup lah. Ya. Yeah. Mana plan nak explore kat north tu? Pintu... Aku panggil tu pintu A lah. Pintu menghala ke east tu. Pintu C tu yang pintu yang kita menyelam tu. Oh ya? Yeah. Pintu C pintu menyelam. Pintu A. Pintu A depan lagi. Terus ke? Mana satu? Sekejap. Betul lah tempat aku ni. Mana kau? Aku kata lah. Ni nak. Railway ni betul ni? Betul. Straight je. Okay. Sebab sini memang curve area. Kau buat. Yang kat sini kat sini rendah sikit ni. Ni yang apa macam center area.
Kat sini memang tak boleh buat station lah, sempit sangat. Mana ni billboard? Aku buat satu dulu. Oh, center je ni. Oh, di mana air ni? Yang roof C tu. Okey, air tu C. Okey, dah siap signboard. Okey. Bawa dekat kafe dia nanti. Eh, belok apa kanan. Yang aku kat sini ah. Belok kanan. Alamak jatuh. Oh. Aduh. Belok kanan. Kat situ dia boleh pusing, cuma lagi jauh lah. Lagipun banyak batu kat sana. Baik, bos. Alright. Okey. Ni pun dah, aku rasa gua ni dah clear dah pada dah saksa. Saya je respawn lah. Jangan risau, aku dah buat billboard tu, dia tak respawn lah. Lain lah kalau kita delete semua binaan kat dalam gua ni, dia akan respawn lah dalam 2-3 jam macam tu. Yes, what the fuck, so. Itu yang at least apa? Yang 40, 2 speeder spawn. Yes, what? Bukan minyak poti tu, dua speaker spawn. Aku harap, aku tak nak berlaku dia spawn dekat aku. Tapi itulah. Kalau pernah jadi dengan kau, mungkin akan jadi lah. Mungkin bug kat kot. Dah lah, spawn tu saya aku. Okay, letak beacon. Alah. Kayak kecil juga pintu A ni. Pintu A sama saiz je dengan ni. Dengan pintu B. Tak bawa kereta api, Pak. Kejap. Aku clearkan pintu depan ni. Lupa slot pun tepi je lah. Kalau ada slot kau ambil lah. Alright, ambil lah. Tak, kau ambil lah. Sebab aku tengah busy buat railway ni. Aku nak buat tempat tinggi lagi. Oh, sini ada coal lah. Oh, ni dah jadi tempat power station lah ni. Alright. Coal. Normal pun boleh lah. Kita terima saja. Tak ada hal. Tak ada air. Air dekat lah ni. Kita betul-betul dekat apa, teluk. Boleh kata teluk lah. Dang habis. Air banyak ni. Woi. Triple pumpkin. Oh, bukan saja air banyak. Hidupan pun banyak. Hidupan apa? Tadi aku nampak ada benda bergerak. Mana dia? Aku takut dia spawn depan muka aku je. Mana dia? Mati dah kot. Alamak, tak cun. Okay, dah senyap balik lah. Mungkin aku tersalah dengar. Okey, aku masuk balik ambil kereta api. Okey. Pintu sudah clear. Oh, sini pun ada copper. Bagus. Ada dua landasan pula. Tak, aku tak puas hati dengan angel ni. Aku lagi tak puas hati dengan angel kan. Alright.
Eh, jauh juga. Tadi rasanya dekat je aku tinggal kan. Tu aku cakap dari tadi, aku cakap dengan kau aku tak nak ambil kereta api ke. Tapi aku suka scout depan sikit, takut ada monster apa masa kau tengah bina kan. Takut dia respawn masa kita tak ada dalam 2-3 jam kat sini. Tadi kira aku main game ni lama ni. Aku rasa kau macam sumbangkan mungkin 50% hour kat ni lah. 300, dia sekarang total dalam 600 jam lebih kan? Mungkin kau dah sumbangkan dalam 300 ke? Sebab aku tak rasa aku main lama dalam pagi tadi. Aku main dalam 100 jam masa kan? Kau tengok daripada aku punya apa nama tu, Steam punya account lah. Ya, yeah. Oh. Tokyo Ranger. Tokyo Ranger. Tokyo Blue. Tokyo Blue. Tokyo. Ah. Yang apa, Super Sentai yang apa, Steam dia kereta api tu. Tahu. Alah, ini Denpo takut. Deno, aku tak tahu apa dia punya nama dia. Takkan nak cakap short form. Dan lain lah. Oi, Danjo. Oi. Oi, ingat dah Danjo kau. Aku ingat dah hujung dah. Okey, mungkin. Memang betul-betul Danjo kau. Itulah. Aduh. Oi, ah. Alamak, jatuh. Oh, tempat ni banyak betul resource. Oh iyalah, aku bukit ni tak naik lagi. Alamak, coal ke depan. Jangan. Bengkok. At least ada ruang untuk miner, cukup lah. Aku boleh tarik coal tu ke tempat lain. Okey, cukup lah tu. Tapi depan tu ada copper pula. Atas bukit tu ada copper. Tahu dia nak buat kan. Oh, ada lagi satu atas tu. Boleh lah pusing. Copper ada atas tu pula. Tak, ada atas lagi ni. Ni apa ni? Iron? Oh, ada lagi? Damn. Ada. Tempat ni, ni lubuk baru ni. Op. Aku tak nampak. Okay. Lebah sudah mati. Sekejap, aku dismantle sekejap track ni. Aku atas balik. No problem. Ada yellow slug eh? Ke yellow slug ada tu orang dah ambil? Ada, tak, belum. Belum eh? Dia selalunya macam tu lah. Bila kita dah ambil tapi dia jauh, kita boleh nampak lagi. Maaf. Oh, ni jambatan lama kau ada lagi. dalam air. Oh, jambatan tu. Jambatan dalam air. Banyak kenangan kat sini. Kenangan nak cepat balik review. Itulah. Macam semua nak terberak ke apa, tak tahulah. Oh, letak hari dah pukul 1 lebih hari tu. Masih stuck dekat frontier. Memang tak nak lah. Alah, aku ingat boleh naik atas benda ni. Boleh, aku cuma kena buat platform untuk dia lekat dia tu. Aku dah try lah. Tak masuk. Tak. Dia terlalu tinggi sangat. Tak, aku nak buat railway atas ni. Oh, angle tinggi sangat. Boleh, cuma angle tinggi. Okay, faham. Ada babi. Asal aku tak tembak? Terjatuh. Ha? Alamak, bug air lagi. Bengong betul. Tadi dia sampai. Okay, satu mati. Kau boleh buat satu base batu di situ. Itulah. Sini banyak resource dekat-dekat kat sini. Mana babi tu? Dah mati dah? Innalillah. Ya. Patut ada 2 ekor ni. Mana seekor lagi? Jangan buat hal. Dah tak ada dah. Okeylah. Bolehlah. Kekah. Elektri benda tu dia macam terbang. Ui, ada depan aku. Yang alpha tu terbang. Okay, settle.
Okey, dah settle. Hantu betul. Boleh lah di spawn. Mesti kau suka kereta api ni, Pak. Aku memang suka lah. Tak, aku tengok jalan yang kau buat ni, aku dah tak pulang. Pusing-pusing. Dia macam apa? Tema-tema Disney. Wah. Setakat ni ada coal, copper, limestone, lagi apa dekat-dekat sini eh? Oh iyalah, baik aku ping resource. Oh, okey, ada besi dua atas tu. Ya, ada dogo. Dogo. Ah, dogo biarlah, ingat benda. Dogo penting ke, Pak? Kalau dogo tu nampak macam kucing ah, aku suka sikit lah. Tapi dogo, dogo kan. Aku kan cat person. Masa dogo tu pada dragon, Pak. Ada ya lah dragon lah, tapi not not full dragon lah. Dragon, Pak. Pak, ada purple slug sini, Pak. Slug, okey, kejap. Bawa train. Oh, itu aku nak pergi dulu tu. Okey. Station. Wah, ni pusing betul-betul eh. Elina Hashim. Sekejap, super okay. Sentai mana lagi guna kereta api eh? Turbo Ranger ada kot kereta api. Ranger je. Turbo Ranger, lepas tu Rescue yeah. Rescue Ranger, bukan Rescue Ranger kan nama dia. Light Speed Rescue tu. Tu pendek. Oh, ada battle. Ya. Incoming. Alah, dia akan target aku. Don't worry, kau tembak je. Aku tengah nyorok dekat aku belakang tengah train ni. Aku tengah nyorok belakang train station lagi best. Allah. Tiga ekor speaker. Aduh, alamak, aku pandang kat sini, sini pula keluar sini. Okey, biru dah tumpas. Mana lagi? Ni pun hijau tu. Aku masa panik tak reti sangat tengok colour. Okay. Yang kuning dah tumpas. Yang coklat. Alamak. Coklat. Dia elak pula. Hey, dia elak lagi. Bengong tu. Eh. Ah. Atak lah. Ya. Yeah, banzai. Okay. Settle. Alright. Organ, organ. Purple power. Oh, aku tak cukup ruang pula untuk purple power slug. Kejap, aku letak barang dekat kereta api. Tak. Kau buat macam ni je. Slug tu, kau ubah jadi tu sekejap. Ubah jadi, apa benda tu? Power tu, note. Okay, sekejap. Mana kau? Okay. Buat je lah. Aku tengah pergi kat situ. Kau bawa kat atas pula. Mana? Ah, dekat sini. Okay. Okay, collected.
Aku ada satu slot kan. Alright. Aku boleh musnahkan coral kalau aku nak konkrit. Oh. Mana Alien Organ? Dah habis lah kot. Tiga je. Mana shot? Dah, aku dah ambil lah. Oh, aku dah ambil lah. Tak nak bagi aku lah. Dapat bebaskan kau satu tempat. Nak ke? Nak tu. Kejap, aku boleh kalau ya. Slug ni lepat letak kat sini. Oh, dia akan keluar slug ke? Okey, okey, okey. Tapi dia keluar ni biru pula. Oh, dah ambil dah. Okey. Wah, sementara kau tengah buat tu, aku jalan-jalan sikit. Yellow slug aku tak tukar ni. Hmm? Yellow slug. Yellow slug? Oh, tak tukar lagi. Okey, sudah. Bagi aku lah. Ya. Semua aku ni. Aku ada shot ni. Aku simpan shot. Alright. Okay, aku alright. Jalan depan sikit. Okay, ada gajah. Gajah. Kalau gajah ni keluar organ, aku sanggup buru dia orang tau. Tapi gajah tu keluar karpas eh, malah. Rupanya kita jauh lagi daripada destinasi kita ni. Itu lah. Woi, baru sampai sini. Tapi kurang-kurangnya macam straightforward kat lah. Lurus tanah. Landai kat lah. Landai je ke depan. Kejap, aku nak heal. Mana aku punya kacang? Kacang, oh kacang. Kenapa engkau sedap? Aku ni tempat dah bukan coastline ni dah. Eh, banyak lagi ke material kau? Asal nak habis lah ni. Material besi tu eh? Haa. 508 pipe, 724 besi. Masih okay. Tapi at least ada macam ada coal mine dengan ada apa nama dia tu, iron mine dekat-dekat sini, okey lah. Worst come to worst, kita buat satu plan baru sini. terjatuh. Jadi memang di frontier betul lah. Dah konkrit dah cukup kan, aku tengah harvest ni pula. Oh, betul lah. Benda tu keluar limestone eh. Betul juga. Silika agak dengan mycelia. Silika, mycelia? Damn. Lepas sekarang, apa benda? Oh, aku... Aku on bombing mission. Mana aku punya bomb? Ada tempat bomb kat depan ni. Eh, apa? Tumbuhan toksik. Oh, okay. Yeah, I'm bombing mission. Bukan sekat tumbuhan toksik. Ada yang lembah depan ni. Weh, ada spitter baru aku nampak. Okay, chain weapon. Oh, okay, duduk tu durian diam. Ah, bagus. Durian diam. Be a good boy. Come. Tak cukup basing lagi. Booster. Banyak juga basing kau nak kena pakai ni. Dah keluar sijil My Sejahtera. Settle. Weh, ada lagi. Kau tu dah lapuk. Mana kau? Okay, duduk situ. Okay. Lawak, dapat. Come. Eh, kena ke tak ni? Aku rasa macam dah 10 dah benda aku tembak kan. Dekat sikit. Alamak. Asal pistol aku kenapa? Bingung. Tak ada tembak. Okay. Apa sal? Tak mati lagi. Aku tembak dinding ke dia tadi? Okay, dah settle. Yeah. Mana tadi seko? Nak ambil dia punya. Okay. Alright, 2 ekor settle.
Okay, sambung misi mengebom. Mana bom aku? Ah, ni dia. Cing-cing-cing. Alright. Lupa bawa ke tapi tu. Alright. Mana lagi? Ah, sini. Alright, ada lagi tak tumbuhan yang perlu dibom? Oh, ni dia. Piu. Lama di postal line. Postal lah punya line. Betul kat, kita plan nak lalu tepi pantai kan, tapi tak apalah. Lalu kat panggil apa eh? Lurah Canyon. Nah, bukan macam Canyon kat lah. Canyon West. Okay. Ini Canyon Line. Ataupun panggil Station Canyon. Oh, Rai. Ada geyser sini. Boleh pasang apa? Power Station. Wah, okay. Sekejap aku nak tengok apa keperluan dia. Boleh lah sumbat satu power, apa grid kat sini. Mana power? Geothermal generator. Alamak. Kau ada rubber tak? Apa getah? Kau nak rubber aku? Tak rubber kau lah. Aku nak getah kau. Nak mengetah. Ada. Jumpalah kat depan ni. Yap. Sorry eh. Wah, tebal betul gajah ni. Mana kita letak kereta api? Kat station. Oh, kat sampai situ eh? Okay, dah jumpa. Desert Rose. Macam pernah dengar tajuk ni. asal tak jalan? Apa? Sekejap, aku tengah fikir kenapa dia tak jalan. Oh, kau perlu cabut balik railway depan tu. Sambung balik. Oh. Tak sambung punya. Tak, kadang-kadang antara tak sambung ataupun macam conveyor lah datang gila je. Tapi tengok sambung kan di sini. Tak apa, aku try. Mana railway punya ni? Transportation. Oh, patut aku jatuh. Kau cabut. Oh, sorry. Aku tak bagi tahu. Tak mati. No problem. Alright, baru gerak. Okay. Tak apa, dekat tepi stesen ni ada geothermal. Baru kita perasan. Aku macam apa benda. Apa macam busuk ni. Boleh lah nanti. Ada geothermal punya ni, geyser. Jauh juga aku dah pergi. Damn. Dan lain dia dah lalu. Dia pun jalan dekat Desert of Time. Wah, ini betul-betul nak ambil Dayliner punya ni lah. Jalan peliku-peliku. Technically, Dayliner dia tak peduli lah. Tokyo Dayliner.
Alright, alright. Hey. Hey, baik. Sekejap aku, kenapa tak aku... Eh? Ah, okay, bawa ke depan. Ah, okay. Aku rasa sini sangkut ni. Aku tak boleh ke depan dah. Sekejap lah. Alright. Okay, kalau kau nak buat hal... Sekejap, terbalu. Sekejap, aku nak try langgar, nak confirm balik. Betul lah, sini ada sekat. Ngantuk lah. Nak berhenti lah. Hmm? Nak berhenti lah. Boleh lah, setengah jam lagi. Aku nak atur lekat tu, atur lah. Hmm. Kita atur bawah. Okay, aku putuskan line lah. Alright. Yes. Mana tadi putus? Ah, kat sini. Aku takut dia ada batu yang kita tak boleh tembus lah. Tak lah, okey dia. Hmm. Alamak, mana dia punya? Ah, okey. Alright, testing. Hospital dah mati. Eh, ghost time dulu. Hospital dah mati. Oh, dah bunuh hospital? Aku bunuh 5 binatang dia lebah. Eh, apa sah aku tengah break? Kau nak ambil organ dengan carapace boleh? Haa, nantilah aku ambil. Salah dia, aku nak test kereta api bila lalu tak? Okey, dah boleh lalu dah. Hantu tu. Okey, braking. Haa, bawah tu. Bawah tu ada organ dengan carapace. Alright. Woi, itu... Siap betul dia campak aku tu jatuh. Mana ni? Oh, alright, landing. Tu yang best tu kan. Oh. Wah, aku ingat ada lombong kat sini. Bukan? Hmm, tak ada apa lah sini. Tapi...
Oh. Apa? Ada lagi yang rasa? Oh, lebah. Lebah dan speaker. Oh, aku rasa lebah tu kacong kau juga. Speaker aku handle kat lah. Apa? Malah pakai rifle susah. Okey, sampai. Mana dia? Eh, dah habis dah? Kena lagi bawah. Lepas bawah. Speaker tepi. Tepi? Tak wah. Mati. Dari dia darah je lah. Tak jumpa. Lebah dah habis lah. Ambil carapace tu. Haa, lebah dah habis lah. Tengah cari speeder. Speeder dah habis ke belum? Tak, speeder atas ni. Atas. Oh, naik. Di atas. Dia naik pula. Aduh. Tak, dia atas tempat ni. Oh, platform tu. Oh, okey, okey, okey. Nampak, nampak. Oh, dia jatuh sih. Oh, tak. Sekor tu dah mati tu. Dah mati lah. Alah, dia tembak tu. Ambil tu. Dah, mati lagi. Lah, aku baru penat-penat loncat atas. Okey. Apa lah, di atas ni sampai dia orang guard. Oh, itulah. Okey lah, aku pun cari-cari kot-kot ada artifak ke apa ke. Graysite memang tak ada lah. Area ni tengok. Oh, ada gua. Ui. Ada laba-laba. Ah, sudah. Ada gua. Aku tahu ada gua. Ada laba-laba juga. Dia naik tak? Dia setakat ni aku nampak diorang. Diorang tak naik lagi. Ah, diorang dekat bawah tu. Kejap aku tukar weapon. Boleh oh, naik tak? Dia. Pas. Ada, wah, ada artifak belakang tu. Oh, gua batu karang kan. Ah, laba-laba ada bawah kita ni je. Iya, Geronimo. Tak dah, tak dapat. Mana kau? Ah, dekat kau. Dia duduk dekat kau. Aku lupa benda ni left hand fire. Mana dia? Mana dia? Oh, ni dia. Ah, bukan Tifa. Apa? Lemak. Slug. Purple slug. Okey lah. Eh, lemak mana dia? Ha. Dia sekol lagi. Tak, ada dua ekor lagi. Lagi teruk. Hah? Dah mati dah? Okay. Alright, dah mati. Settle masalah. Oh, setengah nyawa je turun. Alright. Dia ambil semua artifak. Artifak ni. Organ-organ dalaman. Dah, dah ambil dah. Alamak. Dah try loncat sini. Okay, boleh loncat sini. Alright. Naik atas tu ada benda menarik kat sini tak ada. Alhamdulillah. Jauh ni kau loncat. Biasalah booster. Oh, kau nak buat atas ni. Alamak, aku kena terbang dapat ni pula. aku nak landing lah. Kau nak letak situ. Nak tengok ada. Ada lebah bawah ni. Changing weapon. Okay. Alah, tak kena pula. Okay, lepas settle. Boleh jatuh. Lepas ambil kereta api lupa. Ya, kejap.
Eh, apa sal ni? Bug ke apa ni? Okey, ambil kereta api. Oh, tak ada, langsung tak ada lombong eh area ni. Ini ada minyak ke apa ke? Coal pun jadi lah. Tapi coal rasa macam tak tak guna ke, tak ada air kiling. Besi pun tak ada. Kosong tu area ni. Oh, aku kejap, aku nak check sekejap gua, bukan gua ni, macam jalan ke pantai. Oh, besar juga. Kita ada pakai dulu. Ada kita pakai dulu. Ada crash site atas ni, tapi penuh dengan gas beracun. Gas beracun. Ah, tak apalah. Tak ada apalah kita nak kutip pun. Send orang. Oh, aku dah nampak dah area dia nak buat renew. Tapi betul ke sebab area ni kurang, bagi setakat ni aku tengok tak banyak lah resource. Resource node apa tempat nak mining tak banyak. Masa kita lalu sepanjang jalan ni tak ada apa pun. Dia macam boring kan. Dia cuma ada banyak monster lah, itulah aku komen. Monster je banyak. Oh, okey. Sampai. Bahkan tu tak guna lah. Aku lalu sana. Kenapa? Bersipan siu kau. Ya, aku nak naik atas tu. Kalau tak perlu, aku tak naik naik atas tu. Reverse. Yap. Okay, reversing. Reverse lagi. Yap, dia tengah break. Aku tengah nak buang line. Nak cuba naikkan tinggi satu tingkat. Alright. Oh, okay. Tak, aku biarkan gravity tarik dia. Enak aku jatuh. Kejap, rebalance ke tak ni? Okay, rebalance lah tu. Kejap, aku ping sikit kawasan ni. Betul kosong ke memang ada yang tersorok ke resource? Oh, ada ping. Oh, ni semua tak dekat atas. Kawasan lorong ni tak ada apa. Dekat atas platform ke. Okay. Bye, ping. Ping cold pula. Break. Aku tak ada apa. Oh, kau tengah bawa eh? Aku nak alert je. Biar je. Kejap. Ada coal. Oh je. Coal jauh-jauh juga. Kau tengah hovering tak? Tak. Aku ada atas. Tak apa eh. Pelepah pokok. Lepas pokok. Ada structure nampak macam cendawan ni lah. Aku rasa boleh pancat ni. Ya. Alright.
Oh, ada gua. Gua? Rasanya lah. Tapi aku rasa macam cetek ego ni. Sekejap. Ada. Boleh masuk dalam lagi. Sekejap eh. Kecil ego ni. Gua dah sampai ujung dah. Ada blue slug satu. Ambil. Alright. Okay, settle. Ada. Oh, dia tembus keluar. Sekejap. Ada batu boleh pecah. Bomb time. Dia tembus keluar dekat. Oh, dekat sini. Aku nampak dah. Aku suluh keluar dah. Nampak dah kau. Oh. Lah, keluar sini anti-climax tu lah. Aku ingat naik atas tempat pokok tu. Ni apa? Oh, ni coal. Oh, aku ingat boleh naik atas. Oh, ni ada. Oh, wap. Terkejut aku. Ada spitter atas ni. Kena lagi. Kenapalah aku tak boleh spawn depan sikit. Jangan lagi. Duduklah diam-diam. Gentleman lah sikit. Macam tu. Selesai. Ada speaker lagi atas ni. Ada lagi? Okay, kejap. Atas mana? Tempat aku. Oh, tempat kau. Aku ingat dekat tempat aku tengah lawan tadi. Bukan tempat kau masuk gua tadi. Aku masuk gua. Lepas tu aku keluar. Aku keluar-keluar dekat tempat aku keluar tu ada speaker. Dekat tempat masuk lah. Kau tu pun ada speaker juga lah. Tak perasan lah. Aku masuk tak ada siapa pun. Damn. Kadang-kadang dia memang sengaja umpan kau masuk tu. Wah. Nasib baik dia umpan aku masuk tak ada. Lepas tu bila aku dah masuk dia serang dari belakang. Oh dah, ini. Aku ambil dia punya tu. Organ dah lama. Alright. Oh ini dah dekat lah dengan tempat aku buat base dulu-dulu tu. Apa next file aku. Save file baru. Sekejap, aku pusing-pusing sekejap. Okay, dah clear. Nampak pelik ada batu tu apa. Oh, ni bau side. Okay. Bau side pula. Ni apa macam tempat-tempat mini bau side. Oh. Yang mini-mini-mini tu. Mini-mini yang macam batu-batu dia terkeluar sikit dia. Mini-mini. Alright. Oh, tapi ya. Nak pergi lah ni. Aku pengen dekat dengan kereta api. Agak-agak boleh loncat dah. 1, 2, 3. Okey, ada harapan. Okey, tak ada harapan. Harapan sudah makilah. Okey, atas pokok ni menjadilah. Tolonglah. Oreh, mendarat dengan selamat. Gerabak lama aku tu tolong dismantle. Gerabak apa? Lama yang tak jadi tu. Gerabak lama yang tak jadi. Ya, aku buat. Aku dari rak dah gerabak tu. Tak guna dah gerabak lama tu. Oh. Kau dah disconnect ke gerabak tu? Dah. Oh. Tengok tersambung je ni. Tak. Yang baru tu dah sambung. Ada dah lama. Oh. Alamak, okay. Aku mati. What? Mati sebab apa? Peter. Oh, aduh. Kena lagi. Kali dia volley aku semua direct. Okay lah, aku balik ke base lah ambil kau. Tak boleh. Kau tengok apa lama kau pusing sampai. Oh, kau main the base atas tu. Aku buat senam untuk kau dulu. Aku dismantle gerabak tu sekali. Yang tak guna tu. Okay. Ada resource untuk kita buat balang.
Jap. Kau tu ambil crate aku. Aduh. Boleh je, Pak. Kau ambil crate aku, kau buat satu fried punya track tu. Kau sumbat dia balang aku dalam tu. Alright. Eh, aku tunggu kat mana ni? Kejap aku cari crate kau. Kat mana crate kau? Tunggu sama kita ya. Ada benda yang kita perlukan tak kat sana? Aku boleh collect benda, aku tak tahu apa benda perlukan. Besi ya? Konkrit. Apa besi dengan konkrit? Okey, ambil. Ikut tak hap. Jap. Ambil tower pun boleh. Macam tak ada. Tak ada connection bagi ambil tower. Kau perlu rubber kan? Rubber. Rubber satu satu paket. Kejap, mana crate kau ah? Oh, kat atas lagi. Okey. Tomatik sikit. Kat sini. Mana spitter tu? Tak ada eh? Oi. Shit. Siapa patak dia? Sini? Ada orang mati atas ni. Aku bukan aku kot. Aku jumpa barrel nut gas mask. Tak lah. Malah aku dulu dia. Dah mati eh? Okey, dah mati. Okey. Agak-agak berapa ekor kau nampak ni? Seko je. Tadi dekat dengan spear tu. Relaying message. Hello. Okey, seko je aku dah bunuh. Terkejut aku. Dia macam peluru dia tiga das kali saya keluar. Terkejut. Tu yang dia kena ni. Semua kena hentam. Tapi nyawa aku tak 100% full. Oh, kau pun pernah jatuh tadi kan. Jadi apa pula kena tengok HP kan. Dia nyawa aku 3/4. Kena direct 3 volley tu habis mati. Aku bina depan sikit lah untuk bagi rail baik gerabak ni ke depan sikit sebab gerabak ni jatuh dia. Mana landasan punya? Okay, railway. Saya tak sambung. Okay. Tak ada gerabak yang tak guna tu. Okay. Aku nak panjangkan sikit railway ni bagi boleh bawa buat ke depan sikit tree. Okay. Faham. So, tambah lagi flight track satu lagi ya. Come on, you can do it. You can do it. Go up. Yeah. Oi, ini agak-agak kalau kita dah main game ni dapat join Pasarana sebagai MRT driver. Pasal semua benda pun langgar. Kalau bawa 120 km sejam, pasal tak nak berhenti. Okay. Baru boleh letak satu brake. Brake lah. Dulu situ dia. Kalau tak pernah kekasi, dia brake ni kekasi kan. Kalau ingat brake ketapi senang ni. Rupa ni tak. Konkrit apa banyak apa ni? RM5,000 lah. Konkrit dengan rubber bawa satu petak cukup lah. Okay, terus kejap. Kejap, aku ada cukup barang ke nak buat ni? Freight car. Cukup. Aku ingat perlu banyak benda. Cukup. Kau boleh curi dia barang aku tu. Ramah. Biasa. Sudah. Quick footstep. Sudah. Mana kau? Sini. My favorite monster. Mana kau? Bawah ni. Dah settle masalah. Aduh. Mana kau datang eh? Siap betul. Masih ada aku terror dah sekarang. Okay. Kau kena banner apa?
Aku ingat banner freight car dah cukup lah. Kena banner apa nama ni, kontena. Okay, okay, okay. Tak, kontena tak payah. Kau tumbat je barang tu, kontena automatic. Oh, iya ke? Open inventory. Yeah. Oh, okay, 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 okay. Oh, eh, tapi kau nak letak barang, macam barang air macam mana eh? Dia kan terus tu macam jadi ni. Aku tak tahu tu fluid truck. Mungkin dia punya tu automatic. Ah, automatic jadi tank air kot maybe. Hmm, betul. Mana wah, tangga ni? Banyak juga kena buat ni. Mana tu tak tangga? Mana aku nak naik ni kalau tak ada tangga? Bro, aku putus C, bro. Macam aku ada bed runner, macam laju sikit. Bed runner pun bagus juga kalau buat. Tak boleh hard bro, patut dia bagi slot body-body. Hit-hit leg-leg lah. At least dapat lah pasang over gas mask Blade Runner. Ui, banyak. Banyaknya. Aku 3 crate, apa 3 gerabak dah buat dah. Tak cukup lagi barang. Sorry, freight car. Freight car dia kapasiti dia. Kejap aku baca. Dalam 32 je. Memang tak cukup lagi. 3 gerabak pun tak cukup lagi. Okay. Ah, limestone aku buang lah. Jahat lah ni. Bukan jahat. Nak jimat ruang. Limestone boleh ambil balik. Sebab so, aku tak pun limestone tu kau ubah jadi konkrit lah. Tak bahagia sangat. Aku end not pergi ambil tower. Okay. Aku okay dah habis lah ambil barang ni. Okay. Baru boleh jalan. Oh, panjangnya kereta api ni mesti sonok patah balik eh. Kau nak kan kat belakang kat flight tu kau boleh letak satu gerabak. Gerabak apa nama? Bergerak kan. At least kau letak ke depan lah. Kau tak nampak lah jauh sangat. Tak apa lah. Menarik juga Gustan ni. Kali ni aku memang tak lepas lah. Tak lepas apa huruf S ni. menarik. panjang ni. 7 gerabak. Pasal Anna Pak, kau kerja dengan KTM. Tunggu rabak tu KTM, tunggulah. Dah habis dia punya Kemelut politik dia. Okey lah tu. Alah, masalah dia tu timetable tu masalah. Patut datang tu timetable lambat. Sebab KTM dia kata apa eh, polisi dia antara bandar. Aku faham kalau antara bandar tu sejam-sejam. Tapi bila dia nak komuter antara macam katakan Kajang KL sejam, okey lah aku faham lah. Tapi masalahnya bila KL dalam KL tu nak sejam juga, lemak lah. Sampai bila nak tunggu. Alah, dia letak lah macam timetable tu. Kalau kau cakap 20 minit train akan datang, itu 9.50 kan. Janganlah kau datang 10.10. Itulah. Kadang-kadang masa dia letak tu terlalu optimis. Dia tak, bukan optimis. Dia memang betul patut macam tu. Somehow dia kena delay lah, breakdown sikit lah. Itulah management. Sama tambah 15 minit. 15 minit okey lagi. Saatnya dekat sejam. Tak apa, boleh tahan.
dapat kau 15 minit, kau datang sana, kau dah terlepas satu train. Dan antar gap train tu 40 minit. Maksudnya kau 15 minit, memanglah sejam. Memang boring kan kau duduk kat Mibeli tu sejam. Baik naik hati. Haa lah, kena tekan je eh. Aku tak boleh macam, aku ghostan je, lepas tu aku lepas, dia akan ghostan sendiri je. Tak boleh. Tak boleh eh, aduh. Tak ada pula function macam tu. Dia bukan CCP. Bukan, dia macam kalau kau pernah main Half-Life, Half-Life kan dia ada macam train punya tu eh. Kau adjust cuma, kau speed dia berapa. Kau adjust speed je, lepas tu kau lepas lah tangan. Aku baru aku masuk masuk pintu A gua kuat ni. Lama tak aku. Padahal 98 km sejam ni. PPM kau bat. Dasar PPM. Kita kutuk-kutuk KTM, kita punya timeline timetable kereta api sendiri pun lama. Itulah nak tengok ke dia punya mekanik dia. Kalau kita letak lagi satu gerabah enjin dekat belakang, agak-agak laju-laju lagi ke? Nanti lah kita letak satu gerabah belakang. Dia gerabah pula enjin. Laju kan. Baru nak exit pintu B ni. Aku nampak tengok belakang. Ini kita dah siang ke malam eh? Aku baru nak senja ni. Merah ni senja kot. Aku rasa malam kot baru sampai. Merah atas bandar tu. Lalu atas. Lalu atas pulau. Aku ni tengok peta. Mana kau? Ui, jauh lagi. Tak sampai lagi tempat aku parking. Okey, aku lepas apa key speed ni. Kita tengok berapa lama dia nak berhenti. Naik bukit dia memang slow sikit.
Tung 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 tung. Station Amir Tower. Station Amir Tower. Tung 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 tung. Gila berdiri di garisan tu. Di belakang garis tu. Gila berdiri di belakang garisan kuning. Harap maklum. Alah, tak ada kala. Oh, 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 break, 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 break. Eh, eh, eh. Dia jatuh pula. Ah, sudah. Apa dah jadi? Baru berhenti. Okay, aku nak ambil barang aku balik. Kejap. Oh, sambil tu, oh. Nak bagi balik barang kau. Ay, jatuh. Mana aku letak barang aku tadi, ya? Eh, aku tadi gerak pula. Okay. Mana aku letak barang aku tadi? Oh, kat sini kot. Aku rasa boleh tinggal kot. Oh, berry. Berry aku nak ambil. Ini penting, berry. Gas mask aku. Oh, bahan letupan. Penting. Oh, peluru aku semua kat sini. Nasib baik tak kena serang. Bom, filter. Tu je kot. Dan lain semua tak payah. Fabric tak payah. Organ semua tinggal sini. Artifact pun tinggal sini. Boleh ambil lah barang-barang kau yang ada. Apa yang ada tak ada? Hmm? Detonator. Speed connector? Ada kat sini kot. Kat sini. Yang grabak nombor 2 di belakang. Tak nampak pun. Tu lah sebelah kriterium. Ha. Bukan je. Aku rasa ni semua kau punya kot. Dengan peluru-peluru dengan ni. Belakang sekali. Yang belakang sekali memang kau punya pun. Tu je kot yang aku ambil balik. Yang lain semua aku rasa tak kisah sangat. Tak, dia tu ni tu. Oh, iyalah aku ada. Oh, okey. Okey, dia ada aku ada. Aku takut bom aku ada bom tapi tak ada detonator. Eh, detonator kau? Eh, kejap. Aku rasa ni kau punya kot yang aku pegang ni. Ah, betul kau punya. Kejap aku bagi adik. Aku pergi gerabak nombor 2. Dari belakang. Okey. Ah, aku letak balik. Lupa. Aku dah pegang dekat aku punya ni, equipment punya tu. Oh iyalah, barang-barang nak buat. Kejap, nak buat mana tadi? Geothermal. Geothermal, high speed connector, supercomputer, okey. High speed connector, supercomputer. Supercomputer. Aku rasa ada kat depan, gerabak depan kot. Ah, ni dia. Alright, dah cukup dah boleh buat geothermal generator. Sebab tempat tu pure mesti dapat banyaknya. Mana je thermal generator? Okey, pure dapat 200 ke 600 megawatt. Banyak kat tu. 400 megawatt average. Okey lah. Here is my rifle. Rifle? Oh, rifle kau aku tak bagi lagi lah. Sorry. Aku rasa innovation ni pun kau punya kot. Tak apa, innovation pun banyak. Sekejap aku check barang aku ada rifle, Xenobasher, rebar gun, detonator. Okey, maknanya kalau ada lebih ni kau punya lah. Hover pack satu, mas satu. Apa lagi eh? Beacon aku ada 100. Oh, mungkin aku tak ambil kau punya kot, tak apalah. Itulah kot yang aku rasa penting untuk aku lah. Dengan aku rasa tak ambil lah kau punya. Okay, sendak tu tak apa. Simpan dah fighter. Rubber kat belakang sekali. Alright, oh rubber kat belakang. Eh, rubber aku dah ada dah. Okay. Aku dah ambil tadi. Yang kau punya apa. Okay, dah cukup dah untuk buat geothermal generator.
Eh, kalau aku tengah driving kereta api, lepas tu aku lock off, agak-agak aku muncul dalam kereta api ke macam mana? Hari tu, pertama aku glitch tu, yes. Okay lah, macam ni lah. Kita pergi sampai geothermal punya spot tu. Aku turun, kau teruskan ke depan. Ataupun macam mana? Eh, kau dah masuk ke belum? Dah. Oh, dah masuk lah? Haa, jalan, jalan. Ke kalau aku tekan sama-sama? Tak boleh juga? Tekan sama-sama, www. Oh, tak boleh lah? Tak, keluar je. Oh. Alright. Oh, lagi laju lah kalau kita tekan sama-sama. Kau tekan W juga kan? Lagi laju. Oh, yo. Tapi kenapa ada signal break? Oh, sekejap dah 116 lah. Man. Kesian explorer aku duduk kat situ. Tempat ni perlu terbang pokok. Oh, sayang lah, janganlah terbang pokok sini. Dah lah, pasang gurun. Oh, ada air terjun. Oh, sekarang baru dapat nikmati pemandangan. Deja vu, never seen this place before. I on the street, now I have to go home, telling you. Eh, kejap, apa nama stesen tadi? Beranda si. Kita tukar nama. Tak apalah. Yeah. Bahan tu. Oh. horror train. Okey, nak agak sampai pintu keluar. Ching ching ching. Oh, dah siang dah. Okey, geothermal singkat aku dekat-dekat stesen tu. Ah, dekat-dekat. Lepas. Okey, sini pun boleh lah. Ya, sabar ya. Alright. Ya, dah tu baru kita. Eh, ting 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 ting. Oh, iyalah. Lepas buat je tu mah nak sambung kat mana? Boleh sambung kat stesen ke? Boleh. Oh, okeylah. Sambung kat stesen. Kau buat tiang banyak atau masuk stesen. Alright. Jumpa kat ujung tu lah. Alright. Bawa dia explore dia. Lepas tu pergi sekolah. Mana geothermal? Yes. Oh, First geothermal station. Eh? Lah, hantu betul. Dia boleh spawn sini pula. Ada tiba-tiba ada lebah spawn dekat kawasan geothermal tu. Bengong betul lah area ni. Saja nak menguji. Ah, keluarlah. Cepat. Ah. Ah, sini.
Alamak tak kena. Aduh. Okey. Ada lisiko. Mana? Okey. Ha. Ha, keluarlah. Ha, okey. Ha. Ha, datang. Mana? Satu. Dua. Aduh, kena. Alah, tak kena. Sinilah. Tiga. Eh, kena mati dah. Kau jangan main-main. Wah, main kaki bunshin lah. Walau weh. Aku pukul situ kejar bayang je. Wah. Yang apa betul aku bug ke? Mana? Okay, alien karpas. Alright. Yeah, geothermal power is complete. Woo. Hmm? Oh, dah on lah. Banyak betul kompresor dia. Okay, sambut. Ui, tujuk aku. Hantu tu kutu gajah. Alright, masa untuk membuat sambungan. Aduh, kabel pula tak ada. Aduh, hantu tu. Aku pasal mana? Baru nak syok buat line. Kabel pula tak ada. Masih baik jetpack ada minyak. Tanggap pulang. Alright, aku tunggu sini. Tunggu dekat power station baru. Oi, banyak agak ni. Oh, sayang tak boleh nak apa nama ni. Tak boleh nak letak apa nama ni, power shot. Tak boleh nak top up. Tapi tak apalah, average dia pun dalam 400 ke 500, okey lah. Eh, besar lah 400 megawatt tu. 400 megawatt aku rasa sama dalam 8 coal generator kot. Aku rasa macam tu lah, 8 coal generator. Sekejap, coal generator kita buka sekejap dia punya ni. Coal generator 75 satu. Sekejap katakan 400 bagi 75. Dalam 5.3 coal generator. Ui, ok juga geothermal ni. Dalam 5 coal generator dia boleh ganti. Ok, dah nampak lah kereta api. Wuuuy. Lambat. Aku rasa ghost time dia lambat lah. Kita kena letak kepala dekat depan dia. Baru laju sikit. Dia kepala dekat belakang tu. Mana depan mana belakang aku tak. Alright, kejap aku cari Kabel. Okay. Satu. Kurang-kurangnya dua lapis kabel lah. Ini ada. Tak ada. Ni dia. Lagi selain daripada kabel, apa lagi nak pakai? Power pole. Oh, simen. Untuk power pole kena ada simen. Simen. Di manakah simen? Simen. Di mana engkau simen? Simen. Mana simen? Aku bagi simen dah. Oh, right. Letak kat mana? Yang last kali. Okay. Satu bag cukup lah. Power line pakai satu je. Okay, aku sambung kat station tu. Alright, thank you. Oh, lala pasang gerabak. Baru cakap. Dah ada dah gerabak ujung. Tenggelam. Lambat ke boleh sambung?
jauh sangat tu. Hmm? Oh, jarak dia? Lah. Oh. Okey tu, okey tu. Ha. Okey, boleh sambung terus. Ya. Yeah. Sudah tambah 400 kilowatt, megawatt. Dah nampak pun. Okay, tak nampak sangat lah. Masih dalam 7.2 giga. Oh, dah naik dah. 800 gigawatt dah. Yes. Ni 800 pula, 8 giga. Aku ke depan kau, datang. Weh, dah satu, nak kat satu tengah. Aku tidur dekat stesen ni lah. Kau nak sambung, sambung lah. Tak, masuk stesen last kali ya. Oh, ya tak ada juga. Ya, kejar kereta api. Ya. Tunggu, tunggu. Kejap, pakai hover lagi laju tak ya? Oh, laju juga pakai hover. Pakai hover lah. Yeah. Okay, aku landing kat gerabak last kali. Alright. Okay, dah masuk. Tokyo Blue. Tokyo Green. Tokyo Nigo. Tokyo Sango. Oh, jauh juga eh. Tapi kira nasib baik juga. Aku ingat kita buat train naik atas gunung-gunung tu kan. Okey-okey ke tak? Kita tak buat macam tu. Boleh sampai mana eh? Buat. Oh, okay. Dah sampai. Ah, betul lah, dah sampai kawasan hitam kita target nak letak ni. Okey, dah turun. Alright. Lah. Kejap aku nak tengok kita boleh panjat. Oh, tak boleh lah, tinggi sangat. Yep, tinggi sangat. Mana nak start panjat gunung ni? Nampak tak bukit merah depan kita ni, gunung merah ni? Aku rasa boleh start loncat-loncat dari situ kot. Untuk next time lah. Sekejap, aku loncat sekejap. Oh, okay. Memang boleh loncat lah atas gunung ni. Okay lah, untuk next time. Kau nak sambung-sambung lah. Aku save dekat station last ni. Okay. Ada apa-apa barang lagi tak? Takpelah, aku simpan dekat, aku rasa simpan dekat ni lah, gerabak lah, mana-mana barang yang lebih. Apa nak bagi super komputer bagi balik. High speed. Itu je kot. Yang lain semua kau dah ada dah. Alright, selamat malam. Okay, pergi malam. Selamat malam. See you tomorrow. Tomorrow? Dah tomorrow dah pun. Alamak, salah tekan. Okay. Okay. Itu saja masa kita ada hari ni. Harap korang semua suka tengok video. Boleh komen atau like kalau korang suka. Tak subscribe, tak subscribe pun tak apa, tak ada. Ya, jangan lupa solat, teruskan perjuangan hidup.
dan insyaAllah kita akan jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.